Berkat atau sumber berkat, ternyata keduanya memiliki hubungan. Hubungan yang erat, kalau berkat, berarti bicara Allah, karena Allah adalah berkat itu sendiri. Kekuatan ilahi yang menggerakkan sesuatu untuk kita dapatkan. Untuk kita nikmati, sementara sumber berkat adalah Allah. Juga, Dia empunya segala-galanya dan siap disalurkan. Begitu siap diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, tapi bisa juga kata ini. Diarahkan ke kita ya, makanya ada istilah "marilah jadi berkat", "marilah menjadi sumber berkat". Sumber berkat artinya Allah memberkati kita, lalu kita sebagai stak untuk memberkati yang lain. Jadi, sumbernya kita, tapi sumber utama adalah Allah. Jangan lupa, kalau kita bisa memberkati orang lain, berarti Allah. Menyalurkannya begitu, jadi kedua ini tidak bisa dipisahkan: berkat dan sumber berkat, atau sumber berkat. Keduanya berhubungan: berkat itu adalah kekuatan Allah, sumber berkat adalah Allah yang harus menyalurkan. Kalau ada sumber, berarti ada hal yang akan dipancarkan. Ada yang akan dikeluarkan, sama seperti sumber air. Berarti, air itu harus mengeluarkan mata air yang bening, yang jernih untuk dinikmati oleh banyak orang. Nah, Tuhan Yesus siap memberkati siapa saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja, dan Tuhan Yesus tahu siapa yang butuh berkat itu. Bahkan kita belum berdoa pun, dia sudah tahu. Tetapi memang dia ingin kita berdoa sebagai bentuk kita berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan berkati kita. Dan apabila Tuhan berkati kita, ingat, baik-baik, anak-anak, itu berarti Tuhan ingin kita juga menjadi sumber berkat, saluran berkat kepada orang lain. Nah, yang jadi pertanyaan kepada kalian. Apakah kamu mau jadi berkat? Apakah kamu mau menjadi sumber berkat? Apakah kamu mau menyalurkan berkat kepada orang lain? Contohnya, gimana, Mister? Aku agak bingung. Ini ya, contohnya apa yang bisa kamu kasih, apa yang bisa kamu lakukan untuk orang lain, untuk temanmu, untuk saudaramu, untuk keluargamu. Tuhan tahu kok kemampuanmu. Menjadi berkat itu tidak harus kamu kasih uang banyak ke orang lain. Kalau kamu nggak punya, jangan dipaksa. Tapi menjadi berkat itu bisa juga menjadi teladan. Baik dalam perkataan tingkah laku. Itu juga jadi berkat. Itu sebabnya kalau ada orang hidupnya benar, orang mengatakan, oh hidupnya jadi berkat dia betul-betul jadi berkat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini penting anak-anak yang besar kasih. Seringkali generasi itu tidak memikirkan berkat. Sekali lagi berkat itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang empunya berkat. Tetapi berkat itu disalurkan kepadamu. Karena berkat itu adalah kekuatan untuk menggerakkan hatimu. Paham ya sampai di sini? Berkat itu adalah firman Tuhan juga. Jadi berkat itu bukan uang. Bukan motor. Bukan sepeda. Tetapi kekuatan ilahi untuk menggerakkannya. Menggerakkan media tadi. Harus paham ini. Karena tak setiap motor itu berkat. Tak setiap mobil itu berkat. Tidak, tidak setiap uang itu berkat. Tetapi kalau Allah yang menggerakkan. Untuk uang itu diberikan kepada orang lain, itulah berkat. Paham sampai di sini ya? Uang berkat itu bukan uang, tetapi berkat itu adalah kekuatan ilahi, kemurahan Tuhan untuk menggerakkan media. Kalau medianya uang ya, jadilah itu berkat. Tetapi harus paham dulu makna aslinya ya, bahwa berkat yang sesungguhnya adalah kekuatan ilahi kasih karunia Allah, termasuk adalah firman Allah, itu berkat. Kamu bisa percaya Tuhan, bisa mengikuti Tuhan, itu adalah berkat. Berkat yang paling spektakuler, yang bisa menyelamatkanmu. Perkataan yang indah itu berkat buat orang lain. Itu sebabnya kalau kalian berbicara kepada orang yang lebih tua, berbicara kepada teman, usahakanlah mengeluarkan firman Tuhan. Sampaikan hal-hal positif itu juga berkat, Nak. Ya, jangan salah paham sampai di sini karena berkat itu juga ada banyak. Ada yang bersifat spiritual, ada yang bersifat finansial, tapi yang jelas berkat itu adalah kekuatan Allah tadi yang menggerakkan media, yang menggerakkan manusia. seperti itu. Dan jadilah berkat. Dan jadilah sumber berkat. Nah, ini terakhir. Jadi berkat dan sumber berkat itu bukan melakukan kecurangan ya. Banyak sekali siswa nggak paham apa itu sumber berkat menjadi berkat. Dia tolong temannya. Ini pernah misal temukan ini. Mister nggak setuju. Anak ini sudah misal tegur. Tetapi Mungkin sedikit agak melawan, karena dia punya pandangan yang berbeda. Dia tolong temannya menyontek, temannya nggak bisa ngerjakan ulangan. Dia tolong temannya, dia kasih tahu jawabannya. Ini jawabannya, lalu misalnya, tegur loh, kenapa kamu kasih jawaban kepada dia? Itu kan nyontek, dia bilang kasihan, Mister. Dia nggak bisa apa-apa, karena kita harus bantu dia. Mister bilang lo ini bukan membantu yang positif. Ini bukan kamu sedang jadi berkat. Kamu sedang ikut masuk dalam kecurangan. Kalau temanmu berdosa nyontek, kamu juga ikut karena kamu sumber contekan. Seperti itu. Kamu ikut nyontek, gitu loh. Jadi kalau kamu memberi contekan, kamu menyontek, itu sama itu dosanya itu. Yang satu jadi sumber, yang satu jadi penyontek. Kan gitu. Jadi, Mister nggak tahu ya bagaimana kemarin kalian mengikuti PTS. Apakah ada yang nyontek? Kalau ada yang nyontek, sangat disayangkan. Mohon maaf, misalnya tidak apresiasi orang seperti itu. Sekalipun nilaimu tinggi, Ya siapa tahu kan, Mister nggak tuduh. Tapi kalian yang tahu dan Tuhan. Apa yang kamu lakukan pada saat kalian PTS? Mudah-mudahan kalian jujur. Tapi kalau nyontek sangat disayangkan. Bagaimana indikasi nyontek, Mister? Ya kamu buka buku di sampingmu. Begitu kamu nggak tahu jawabannya, langsung kamu buka buku. Kamu cari-cari jawabannya. Karena durasi kan 90 menit. Lalu kamu, oh ini jawabannya. Kamu jawab, oh benar. Gitu. Itu sebenarnya kamu sedang melatih karaktermu untuk rusak. Nanti lama-lama terpola dan terbiasa kamu suka nyontek. Nah model seperti ini jadi pemimpin hancur negara kita nak. Karena kamu akan memanipulasi keuangan negara dan kamu akan korupsi. Karena sudah terbiasa dari awal. Makanya Mr. sangat apresiasi anak yang tidak mencontek. Sekalipun nilainya nggak bagus. Yang penting itu urusan. Yang penting itu hasil kerja keras sendiri itu lebih baik. Ya. Jadi jadi berkat itu tidak memberikan contekan atau memberikan kecurangan. Dan jadi berkat itu tidak solidaritas yang salah. Misalnya temanmu tawuran kamu ikut tawuran, bantu dia tawuran. Temanmu ada membuli orang lain, kamu ikut membantu dia membuli. Itu itu bukan berkat tuh. Itu bukan jadi berkat, itu kefasikan itu kejahatan. Jadi berkat itu ada teman membuli orang lain, kamu tegur dia eh nggak boleh kayak gitu, itu dosa itu kamu bully orang, nah itu baru jadi berkat. Jadi harapan Mister tidak ada bully membuli di medsos. Kalau ada sangat disayangkan. Kalian yang sudah belajar agama, belajar budi pekerti kok masih terjadi bully membuli. Ya jadilah berkat. Seperti Tuhan memberkati umatnya, kalau Tuhan memberkati itu rasanya tenang, nyaman. Begitu juga lah hendaknya kamu. Karena kita ini adalah fotokopinya Tuhan. Seperti apa Tuhan seharusnya kita seperti itu. Semua kalian bisa tantang untuk hidup jujur. Dalam arti mengerjakan tugas jujur, kerja keras sendiri. Masalah nilai itu nomor kesekian. Percuma nilainya bagus. Kok hasilnya nyontek? Itu untuk apa? Tapi kalau bisa, udah kerja keras, jujur, nilainya bagus, itu baru apresiasi ke depan orang seperti ini yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Antilah untuk melakukan kecurangan pada saat kamu menempuh pendidikan. Pasti akan kamu merasakan kebanggaan tersendiri. Apabila kamu bisa mengerjakan tugas dengan jujur, apabila kamu bisa mengikuti PTS ulangan dengan jujur, itu punya kebanggaan tersendiri. Jangan rusak hati nuranimu dengan hal-hal yang seperti itu. Karena kita ingin jadi berkat. Mister pikir ini saja yang mister bagikan. Dan mentalmu harus mental kerajaan ya. Bukan mental tempe atau mental tahu. Ditegur sedikit langsung e, ngambek. Dimarahin sedikit karena salah langsung gak mau makan. Itu mental tempe itu namanya. Ya, anak kerajaan tidak seperti itu. Kalau salah ditegur, terima karena itu kesalahanmu dan perbaiki. Itu baru keren, seperti Daud ditegur oleh Nathan. Dia terima, dia enggak marah. Itu baru keren, ya. Oke, okay, Mister Pikir, itu saja. Kita berdoa di sini ada oh, salomita, salomita dengar, Mister. right good morning everyone seven b good to see you again thank you nathania thank you elijah and yesiah what good thumbs up right now Kathleen, Shalomita, Mita, thank you so much. So, uh, for the very first time, I just want to greet all of you. And would you please turn on your camera just for two or three seconds so that I can see your great faces, the students of 7B123. Yes, please turn on your camera if you can hello one two three thank you elijah l uh, Faithly, and Funny. and also amita uh, natania Wow, Muddy, chrisa Muddy, i just uh, see you for it and andrea uh, kathleen hi hi cat is your it? Your, your hand, your no, your arm is okay now. No problem with that. You are a strong girl. All right now. Thank you so much. If you like, you can turn off your camera for the time being, but stay tuned. Just be uh, be ready to give me your sign, your reactions anytime I call you. Okay. Yeah, that's great. Now. It is the 6th, November, 2020 on Friday. Whoa, it is a, it is a with the forecasting, it is uh, bright, yeah. Not cloudy at all, but it's pretty hot at night. Last night I tried to prepare something, but uh, because it was so hot, oh, I got dizzy, I just, uh, of my laptop, but hopefully, we can do it quite well this morning. All right. Now, last, I'd like to remind you because uh, a few days ago, I just got information But by the end of this month, November, we are going to have PAS the PAS. We just finished PTS and now we have to face PAS Penilaian Akhir Semester that is going to be conducted on the 30th of November till the 5th of December. Whoa, time is it's running so fast and Christmas is coming. Great. Are you happy? Oh, yeah. And then uh, you know the material for first semester will cover chapter one to chapter eight, which consists of two competency. Dasar only I uh, combine it into two. Yeah, may put it together. Why? Because uh, chapter one deals with the interactional expressions. They are, they are not very difficult. And also, chapter 5, 6, 7, 8, well, you have already learned about that. Just uh, remember, it is about uh, uh, numbers. Works. Oh, no, 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 numbers. It is a jobs, occupation, daily habit, noun, countable and uncountable. And then you make question with how many, how much. And then chapter seven things in my house, uh, you will uh, focus on adjectives, modifiers, modifying them, and also articles in chapter eight, uh, that is a, n, or a, n, and the definite and indefinite article, and then countable and uncountable. That is grammatically uh, uh, talking if we, we uh, deal with grammar focus and it, it will deal about that. But so it's not very difficult. Why? Well, some of you may say that is piece of cake. Yeah. <laughs> oh, you have already learned, yeah? Even uh, grade six, five, six, and then uh, Stefan, You knew that, you have known that. So uh, I will rush. I will uh, touch on it very quickly. Yeah. So I hope you uh, are well prepared. Um, by the way, I always uh, expect all of you to be healthy. And as the message this morning given by Mr. Ronald, you've got to be blessing to others, right. Now, uh, oh yeah, another thing that I need to remind you is that so uh, look at this. Uh, my, my task is to combine all the scores, my scores, and also uh, from the native speakers listening, reading, speaking, and writing. Well, for listening and reading taught by Miss Uh All of you are good. I think yeah, yeah, no, no marks which, which are be below Kaka but when I dealt with Miss Jenny's class, I was very surprised. You know, was, some of you even got eight, and it's not 80, but just eight. <laughs> and then, and what have you got? Four, in the other classes got a big emoticon stat, alias zero. <laughs> well, that's not good. Yeah? so i tried to uh, find out why the schools were so poor now um, uh, i found out that um, some of you did not submit the work given by ms jenny i tried to lobby uh, to, to negotiate and discuss with ms jenny and then I tried, Miss Jenny. What do you think about remedial tests? No, well, if I give you remedial tests, or give the student remedial tests? Oh, well, they will think that it's okay if you, if, 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 uh, you don't submit the work or assignment. No, come on, don't, don't, don't think about that. So that is about responsibility. Remember. So, whenever well, we understand that uh, you've got a lot of assignments, so just imagine if one teacher gives you one assignment and then you get 10 assignments. Wow, that is uh, obviously uh, I mean uh, uh, um, a lot of work, right? But uh, you are good students, You can arrange your time, set the time, the ball, and then you can do it quite well. So, what I'm trying to say and emphasize this morning is, you have to submit your work, right? If uh, just stay, if you, if you just get four point, it is not forty. Just four, then one, two, three, four. <laughs> for for speaking uh, one and then writing and then twenty four yeah, for example, then uh, I put it all together, added the five scores, and oh, I'm sorry to say still below KKM. So um, it's not good. If uh, it is uh, a ujian atau kenaikan kelas. Whoa, that might be risky way not did that night last night so that's right so that is the second thing i don't want to talk uh, a lot about that but i believe uh, you are responsible students and then you can fulfill all your work and assignments so that you can get good mark at least remember the message today you can be blessing so you please your parents you please your teachers isn't it a blessing yes it is i believe now uh so far uh, i need your reactions uh, i just uh, uh i'm afraid that uh, when i talk a lot then you get uh, you get sleepy and <laughs> you then you go to you 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 uh, you, uh, you sleep and i just i just want to interact with Alana. Hi, Alana. Alana, are you there? Are you there, Alana? Uh, yes, thank you, Alana. So, so far, uh, I mentioned about PAS. Uh, when will it be? Kapan PAS-nya? Ayo. I just, I just told about, uh, talk about that. Akhir bulan Desember atau akhir bulan November? we wait. See the chat box, some of you might uh, wait Wait a minute. Oh, okay, check it. Oh, yes, I yeah. okay. No problem. You're you No, yes, you mean now? Who knows? I'd like to ask L. Hi, L. Where are you, L? Can you give me your Hello, Mr. yes? Thank you, L. L. So, good Check PAS, Panilan, Akir Semester, yeah, Kapan L. Ayo, tadi saya bilang akhir bulan Desember atau? Akhir bulan. November, Mister. Ya, yeah, thank you so much, El. So thumb up. So you are attentive. That's it, Alana. And that's it. And also, I'd like to ask one more thing. Bahan-bahannya nanti, ya, yeah, the materials. Untuk Bright English for Bright 7B students ini, uh, dari beberapa, ayo, saya tanya, "Yes, saya, where is Yesaya? saya?" Yes, 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 are you there? Oh, yes, saya, saya, yes, saya, yes, 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 Maya, kamera, saya, brother, uh, yes, coba, nah, tapi mic-nya oke okay, ya, bahannya nanti sampai mana? Uh, bahannya untuk PAS. Nanti uh, Bahannya chapter berapa dari buku kita ini loh, ya, buku kita. Ya uh, kelihatannya banyak, tapi tidak terlalu sulit. Jadi saya akan uh, akan uh, I'll summarize it and I'll just show you. I right, want to remind you that all the materials that the linguistic elements sudah saya masukkan ke Moodle. Nanti kita sambil belajar, we can also read it on or you can study it on Moodle learning system. Ya, yeah? sekali lagi yes, bahannya bab Sabtu sampai bab berapa? Uh, lima. Hmm, salah. Bab satu, 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 bab Sabtu sampai empat itu jadi satu kompetensi dasar. Kemudian bab 5-8 jadi satu kompetensi lagi, jadi dua kompetensi dasar. Jadi bab 1-8 uh, tidak terlalu sulit karena apa? Coba kita lihat nanti ya. Nah, thank you. Yes, I just want to share. nah I want to know uh, berapa banyak, how many of you uh, bring your handphone? Now. With you, so if you have your handphone with you right now, please give me sign so that I just want to uh, find out, want to see the majority um, or only some of you, so that we can use why because when we play a little game, we may use our our hobby, our hobby. Yeah. Uh, yes, Nathan. Okay. Lalu siapa lagi? Ada lagi yang pegang HP, Ya, Mita, thank you. Ada lagi L, L, Kathleen. Wah bagus. Jadi mayoritas paling tidak uh, ada tujuh ya. Thank you, Gifford okay. juga, Faithly. Nah sekarang begini, saya akan share screen untuk woman, untuk womannya ya, untuk woman red, tik, ya. So using your happy, yeah, happy, please go to menti.com and use the code 7525006. Yeah. To Julie to Alima, no, no, no. Uh pake alamat yang di atas, jangan yang Google, yeah? Menti.com and use the code 7525006. 20, so we, we just uh, Uh, went through the uh, Hari Sumpah Pemuda, that is the Youth Pledge Day. In relation with it, how will you keep unity among the youth? Ini sekedar tanya aja, jadi tidak tidak ada hubungannya sama nilai, just a warmer, yeah? one issue. Bagaimana menjaga kesatuan di antara kalian, anak-anak muda? Ah, singkat saja, satu dua kata apakah uh, main game bersama membentuk komunitas atau mem uh, respect others oke okay, i'm waiting for the participant here 7525006 ya yeah. apakah sudah bisa ya yeah. chat saya nyalakan apakah kalian uh, sudah bisa uh, ke menti di sini uh, coba ke everyone types menti Kam kodenya adalah 75 Saya bagikan. Ding. Okay, thank you very much. Sudah ada satu. Saya bawa kesini, ya. We celebrate the National Day of Sumba. Okay, yes. Uh, annually, uh, setiap tahun, kita untuk ya. Demikian, we can keep unity among the youth. very good answer, thank you. And uh, Respect other people and never discriminate. She said, wow, that is great great opinion i wonder who, who give this yeah we respect other people that's true and never discriminate oh you are uh, uh, from different uh, i don't know different religion different uh, whatever we should not discriminate yeah equals respect our differences wow that's great you are from jaffa you are from bali you are from kalimantan we are indonesian respect and appreciate thank you so much let's wait for uh, can, can you make 10 participants can we make at least 10 participants now uh, there are five celebrate National Day of Sumpah Pemuda and appreciate, that's very good. So this is the same like just this one, celebrate National Day. So by doing so, we remember, remember you that we have Sumpah Pemuda. Respect, thank you. Can you have one, yes saya, <laughs> yes saya, thank you. Uh, that is good idea. I think uh, one of you, uh, one of the answers is from yes saya. Thank you, yes. Can you give more? Uh, can you make it uh, one to yes? Try to learn other cultures and respect it. Hey, thank you. That's nice. Yeah? Respecting other cultures. So, uh, you know, all uh, oh, different, uh, different budaya. Yeah. So we will not judge, we will not uh, uh, criticize. Yeah. Thank you. One, two, three, four, eight. So is that so? Eight. Okay, eight, thank you. I think this already represents your, uh, your ideas. Now let's go to different issue. Ah different issue. So okay, respect. Thank you. One more. So next. Next. Which one next? Whoa! Yeah, yeah, yeah. This is the questions that uh, linger in my mind. I always ask, "Why is the remedial test often left undone?" Yeah. So many students uh, did not do the remedial test. Can you give suggestions so that I can understand? That is kind of brainstorming, polling. Yeah, kira-kira, kenapa ya? Yeah? Kalau remedy itu jarang yang mengerjakan, nah ini different issue. Apakah nomor satu tidak ada informasi, ah, nomor dua tidak ada waktu, capek, atau terlalu banyak tugas? Ah, coba sekarang. Nah, I just want to ask for your opinion, your opinion. Nah, your opinion, participant sama ya. Next slide, 7525006, uh, bagaimana, ayo participant, come on, I'm waiting for you, pilih aja salah satu, pilih. Oh yeah, too many assignments, thank you for this one, yellow, uh, too many assignments, wow, yeah, maybe. Uh, different teachers gives you different uh, tasks. Have no time? Whoa! You busy? <laughs> You're so busy. Maybe you uh, you uh, uh, busy playing game. Have no time. In fact, you stay at home. You can you you uh, you should not uh, go uh, go out too often, unless it is uh, necessary. Too tired to aid okay no information given wow yeah okay we will tell the other teachers and we will discuss we will inform you in fact uh, it, uh, it it was informed in uh, in Moodle perhaps uh, or in the VR group or something. Seven, seven participants. thank you. Now more have you get more? Yes, so the yellow one dominates uh, the, the answers that is too many assignments. Uh, thank you so much. So that's true yeah. Uh, too many assignment whoa yes let's uh, go to this one now exit okay home and then i stop share thank you so much uh 7b you have been participating very well now let us continue and then later we will play another, another game so i'd like uh, uh To encourage you to open page uh, what a unit chapter 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 six, I think last last month. Yeah, let me let me ask ketua kelas L. Hi L L. Uh, uh, chapter 5 ini kan sudah ya tentang family occupation kita sudah sudah kerjakan. So, misalnya uh, nomor halaman 63 activity 5 fill in the blanks with have or has sudah kita kerjakan bukan susah Susan has two sisters I have one brother very easy lalu tentang job classmate caretaker teacher security guard 65 nah kalau uh, uh, activity 10 halaman 66 kan gampang Bahasa Indonesia nya father apa ya? Jadi uh, apa namanya? Kalau uh, in government school, kalau di sekolah pemerintah negeri, mereka mulai study English kelas tujuh. Jadi kalian sudah mulai dari SD sudah belajar ya. Oke, okay. now uh, member activity eleven. I think we have done. It. So maybe we just check a little bit. Untuk closing, Saja. Now, would you please together open page 68? Thank you, L. Halaman, everyone, Halaman, page 68, Halaman, nam for uh, uh, to, to all of you, yeah? Now, uh, uh, let's see, Kathleen. Thank you, Kat. You are so uh, initiative. I mean, and I, I, I just wanted to ask. Please give your, give me your sign. Now, if you have found that page, okay. What about, uh, let's say, uh, Noah Tanoni? Yes, thank you, Al. Thank you, Natania. Noah Tanoni, are you there? Noah, no, Noah, Noah. Apakah sudah ketemu halamanya? Thank you, Mita send also Alana, Alana, Alana Tara. <laughs> yeah. So uh, where, where is Tara? Now? Uh, Bianca, okay, Tiffany, yes, okay. So Fiona, what about Vio oh, no, Fiona? Fiona, yes, uh, and others. I think I believe it. You have already done that. Now, Cat, would you please uh, read activity twelve? Yeah. The instructions is. Draw lines to match the words with the different nations. So that's easy. Number one, who is a teacher and what does he or she do? Number one. Number one, yes, cat. Can, can you can you can someone who teaches students especially at school wow at school. great i like your voice and i think next time you better be a singer <laughs> all right now a teacher uh, is someone who teaches students especially at school thumb up that's very good number two l would you please participate l or a classmate mm -hmm. who is classmate yeah. Not uh, someone who studies especially at a school. Are you sure? Are you sure that one uh, classmate don't don't confuse uh, with a student? Student yeah. who is in the same class as you. Yeah, that's good. Uh, so classmate A E. Yeah? A student. Who is in the same class as you? And according to instructions, you can just draw a line. Kari saja, tapi it's okay. Number three, yes. Yes, Saya. A, sec a security guard. A security guard. Itu siapa? Are you? Yes. Can you activate your mic? Yes, Saya. Yes, Saya. Um, yeah. And then number yeah. A sec security guard. Um, what someone. does he do? Yeah, someone. Uh, protect the school. No, you Or? just uh, choose A, B, C, D. Uh, the answer oh. is already been there. Ya, sudah ada di sana jawabnya. Tinggal pilih A, B, C, D, E. Nah, tadi, tadi E sudah, C sudah, Cat sama sama L nah sekarang uh, yang ketiga security guard itu satpam satpam siapakah dia apa pekerjaannya? <tuk> yeah. semua yes yes uh, yes saya someone are you still there yeah security guard Yeah, mas oh oke okay. ya Uh, maybe your uh, internet connection, Romania. Yeah, okay, now, all right. Who wants to answer number three? Yeah, number three. Yes, thank you, Mark. Okay, Mark. Come on, Mark. You need to, you need to do Miss Jenny's work. <laughs> okay, Mark. All right. Well, uh, what does the security guard do, or who is he? Yeah, can you activate? What is your answer, Mark? Mark is here, right? Mark, where is Mark? Alana Whoa! Wait, was my microphone off? Yes, yes, yes. Oh, yes, Mark. Yeah. Um, a security guard is someone who guards a building, such as a school. Thank you, Mark. That's good. Yeah. So, Mark, met you, Mark. <laughs> okay, thank you. That is a security guard. Now, what about number four? Can you participate, Tiffany? Hi, Tiffany. Hello, Tiff. Tiffany. Yes. Yeah, Tiffany. Number four. Apa? Tiffany. A student. Someone who studies especially at a school. Yeah. Thank you so much. A student is someone who studies especially at a school. Last number oh that is quite difficult what is a caretaker take care take care of yourself yeah, a caretaker take jaga, care jaga take care yeah, yeah a, a caretaker yeah. okay Tiff, tiffany oh no no uh, sorry uh, who is raising here no not like to hear hey, what about you andrea caroline Car uh, caroline andrea andrea are you there, Andre? Andrea? Yes, Mr. Yeah. Mr. Number five. What do you say? Number five, Andre. Um, someone who takes care of the cleanliness of a building such as a school my that is a nice voice someone who takes care of the cleanliness of a building such as a school thank you so much so isn't it very easy so we can just finish chapter five and wait wait a minute no no more exercises yes now so we go to uh, chapter six Wow, chapter six chapter six what is the purpose of chapter six before I share my screen? That might be more interesting picture, yeah. So, halaman 73, now, 73, I type it here so that you will, uh, will notice it, page 73, right? Page 73, everyone, yeah. Now, not to draw your conclusion, Na S who is na S nah let me check na S is na uh, No uh, this is to Jube. all right uh yeah Na nah S who is uh, na, is that you Nathan, Nathan, Na S? What is, uh, yes uh, can can you can you uh can you tell us what is the title? Of chapter six. Hmm. nice nah, yes. Uh, well, uh, how should I call you? It's not uh, on the list. nice nah, yes. Your one is the funny Victor. Yes, it is jeremy Iswara, Mr. Whoa, yeah. Uh, Number absent with the minute uh, Iswara. Iswara. Yeah. Hmm, apa, apa L? apa nama lengkapnya L? Oh, hmm. oh, Sean. S oh, Sean. Yes, Sean. shan, 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 you Sean. shan, 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 You shan, you shan, 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 nama si daftar absensi so you get Uh, for example you get good mark here uh, you are Jean Jeremy 90 yeah? 90 but uh siapa ya if you have a, uh, you work in a group may, maybe you can you can name the group with an exciting exciting name like our uh, field trip why by the way you are going to america with mr jimmy oh yeah field uh, trip to texas wow that's great now, Sean, about you doing chapter six, that is, yes, thank you, Sean. Things at school, very easy. I spy my eye, for example, I spy with my eyes a round thing with uh, uh, numbers one, two, three, four. What is that in the classroom? Yeah, I. Or, uh, uh, for example, we play. Uh, I spy. I spy with my eyes. I think my eyes are little. I spy with my little eyes. A thing in my classroom you know, around two needles, or even threes. There are numbers on in it. Number one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. What is that? Yes, Mark. What is it, Mark? It's a clock. Yes, of course. That is clock. So that is things at school. So, for example, a thing at school activity one, two is easy. So, what do you think? Uh, page seventy-five. Page seventy-five. Huh? Page 75. Uh, I think we can do it orally. Yeah, for example, like that. Number one, very easy, very quick. Uh, quickly. Page 75. Whoa, to Okay, here you are. Page 75. Now, you see the picture. One, two, three, four, till fifteen, and then you can uh, write down the names of the thing, the objects, and in activity two, halaman tujuh ada ada uh, kata-katanya. Nah, bisa diletakkan di situ. Ya, yeah. sekarang uh, I think you can do it secara lisan, bisa yeah. It is easy. Now. number one, number one sekarang Alana lagi saya saya urut absen dulu dah. Alana, Alana, what is number one? Halaman 75, Alana. Um, backpack. A bag ya, itu kata katanya ada di halaman 74. Activity two ya, 74. Here you are ya, 74. Look at the things. Label the thing with the words from the box. Okay. Look at the thing. Label the things uh, with the words from the box. Jadi dikasih label nomor apa? Back, Thank you. Number sekarang uh, Tiffany. Tiffany nomor two Tiffany. Yes. Thank you, Tiffany. Book. Number three. yeah. What is number three? what is the label for number three yeah hello yes are you there yes okay well we uh, we go to uh, uh, faith lee hi faith lee faith lee are you there can you can you activate your mic can you use your mic uh number three what is number three halamandu julima and okay Pencil case, very good. Number four next to Stephanie. Stephanie Victoria. Next. Number five. What is that? What is the picture? Number four, are you there? Ray? Ray, would you please unmute yourself? If you can. Uh, Where is Yesaya? Oh, sorry, Yesaya. Uh, no, you, you're asking me. Can I hear your voice? No. You need to reconnect. Yeah. Stephanie, my mic is Oh ya, yeah. tulis saja. Jadi yang bisa ditulis di chat box. Stephanie, apa chat box? Eh, nomor empat. Yeah. Nomor empat apa? Huh? Nomor empat. Stephanie, what is the picture? number four? Okay, anybody knows number four? Number four, number four. Yes, Natania, what is that number four? Um, it's a ruler. A ruler, thank you so much. That's great. Now, what about number five? Whoa, it is. Um, what, what, is it? what do you think, number five? Number five, let's say Mita, Mita. Number number five, what what do you think number five is? The picture num in number five is. Yeah, me uh, and, uh, rubber rubber. Oh yeah, rubber rubber or eraser rubber. Yeah, yeah, thank you. Ah, number six easy. You use this to buy thing. Number number six, apa? Josefina Liora. Josephine? Yes, Josephine? Yes, sir. Nah, Urjanto. Oh, Pak. Pak Urjanto. Pa. Your father is my friend. <laughs> okay, number, number 6, Pak. What is number 6? The picture in number 6. Money. Money, yes, money. Now, number 7 might be a bit difficult. No, I don't think so. What do you think, Fiona Amadea? Fiona. Hi Fiona, are you there, Fiona? Hello, Fiona. Can you wait, wait Mr. Winner. Yes, Mr. Now. What is picture number seven? Yeah, if if your mic doesn't work, you can type if you don't know. Type. okay uh, wood bottle yes that is uh, but uh, the the wood from the word box itu adalah apa halaman 74 itu itu uh, jawabnya ada di situ eh uh, siapa ya yeah. oke okay, putu Satwika lisa putu Satwika, ya yeah, putu satvika uh, just call me leka Lika, Lika, yeah, Leika, Leika, yeah. or what? good yeah. name. Oh, wow. so nowadays the uh, the, uh, the names are so difficult. Yes, Leika. Or what do you think, number seven, according to uh, 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 the word box in on page seventy-four? Yeah. But though, uh, e, that is uh, Fiona. Yes, Fiona, also correct. Okay, and also like uh, yeah, drinking tumbler. Thank you. Number eight uh, is what do you think? Number eight, Gifford, uh, Aaron, Aaron, Kifford. Number eight, number eight. Okay, what time is it now? Oh yeah, we still have to. Yes. Nomor delapan itu gambar apa? Ah, nomor delapan. What do you think? Number. Oh yeah, yes. Yes, uh, something you put uh, your money in. What is number 8? Ya, yeah? nomor 8 apa? Oke, ayo. Uh, easy, nomor 8. Jadi jawabnya bisa dilihat di halaman 74, activity 2. activity Kemal? Oke. Wallet, yes, wallet adalah dompet. Ya, dompet nomor 9 sekarang, siapa yang belum tadi ya? Uh, Madi Krishna Kirana, Madi Krisa, Madi Krisa Kirana. Ya, yes. yeah, again, number nine What do you think number nine Student card. Ya, yeah, thank you. Very good. Number 10. Number 10, uh, let's say uh, uh, Tiffany Lim. Tiffany? Hi, Tiff. Where are you, Tiffany? Yes. Yeah, Tiffany. Whoa, what good picture is that? Is it? She looks like Asian, but she has blonde hair. <laughs> Tiffany. Okay. Is it K pop artist? <laughs> okay. What Tiffany number 10? What is number 10? Comb. Um? Yep. Comb. Yeah, comb. Yeah. So uh, you comb your hair. 11. like Alana. Alana, nomor 11, easy. Alana, where are you? Alana oh Alina? Alana? Uh, yes. Ya, yeah, nomor, nomor 11 apa? Alana? Dictionary. Thank you. 12 apa? Bianca Violet. Uh, Violet. Bianca. Bianca. Bianca Violetta, uh, namanya di sini ada Bianca Rona Violetta. uh i think you are praco's sister i'm not so sure yes i think so yes bianca can you unmute yourself my mic is in trouble all right you can type number 12 what is number 12 number 12 yes number 12 bianca number 12 apa gambar 12 apa oh, One, two, three, four. quickly quickly yes no Anyone get answer number number twelve? Number twelve? Mm, yes, L. L. What is L? Well, what is it? L. Pencil. Yes. Thank you. Also uh, the others, uh, Bianca. And then number thirteen. Uh, I'm wearing that one. Yes, L. What is number thirteen? Glasses. Glasses, yes. Yeah, Americans say glasses, British glasses. Now, 14 is a bit difficult. How would you pronounce that one? Normal, but less. Ah, Yes, Bianca, that's true. Yeah, Mark. Yes, Mark. What is it, Mark? Number 14? It's a stapler. Stapler, whoa, you're so calm. Stapler, thank you, Mark. Number 15? Number 15, mm, you're funny. You're funny, are Yeah, you're funny. Sorry. Okay. Yes, yeah. uh, yeah. that is pan. Yeah, Puh. Pan, you see. Pan. And then the baby's moving like that. Yeah, because you're just sort of like uh, blowing it. Yeah. Now, worry. You see, you can do it at home. So if you like to hear how. Uh, the words are pronounced. You can download the, the You can scan the QR code, add a longer QR code, and then what a board, board eraser, cupboard, like halaman tujuh table, desk, back, chair, dustbin, broom, map. I uh, think they are not new for you. Okay, now the dialogue. Uh, so uh, next. Uh, this activity five might be a bit more difficult. So, what do you think? I think next week I'll, I'll share my, my PowerPoint. I uh, just want to finish this one. Uh, halaman tu -chu -tu -chu now. Halaman Tuchutuchu. Oh, go -go. quickly, quickly. Page 77, class. Now I give you 77. Activity five. Yeah. Activity five deals with the what we call that one like indicative pronoun, like this book, that book. If some something is close, is um, near, and you say ini this. Yeah. Kalau that yeah. this book that book. Yeah. Tapi kalau jumlahnya banyak, this jadi these. ya yeah. this this that those ya yeah. alamannya for example uh, 77 contohnya contohnya ya, contohnya aja ah oke face face bisa baca contohnya face faith. Faithly, halaman 77 activity 5 yang bawah yang bawah ya yeah, face uh, itu ada kalimat paling bawah those are Tolong dibaca. Would you please read? Read the sentence. Those same. are my shoes. Yes, thank you. Those are my shoes. Jadi, itu loh. Kalau satu kan that. kalau banyak karena shoes-nya kan kiri kanan. Those are my shoes. Oke, okay. nah, we can do that. Number one, leka, 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 leka again. So, number one, pakai apa nih? Deket loh. Uh, that. That is my hat. Well, you are wearing the hat. Uh, this, this yes, this, this is, is my hat. hat. Uh, these are my glasses because I'm wearing them. Now that uh, no, this is my hat. And what about number two? Mita, number two. Mita. Hi, Mita. Pizza. Oh no, yes, Mita. See. Mita. Uh, number two. number two, pakai this atau that Itu loh oh. ditunjuk berarti kan jauh berarti pakai apa that mm -mm, bacalah that that is her blue ruler yeah that is her ruler okay uh, you're quite different from um, a bit uh, is uh, a bit talkative but you are so calm no problem but anyway we are brothers limando my name is also yudi limando <laughs> i'm just joking but at this in christ now number three what do you think number three ah uh, yowani jo again yowani yowani Nomor tiga apa, Giovanni? Oh, this is a bit difficult. Ayo. Halo, ya yeah, Giovanni. Tunjuk berarti kan jauh, jauh pakai that. Tapi kalau banyak kan kiri kanan, bukan that tapi apa? This. This itu ini banyak. Tapi kalau banyak itu those, ya. Yeah? THOS lihat halaman 77. Berarti gimana? Nomor tu, nomor 3. Tiga. Nomor iya, uh. yeah, socks uh, his his di sini uh, namanya possessive pronoun miliknya. Yeah, like mine, M-E-N-A, Mine. This book is mine. Yeah. Nanti akan kita belajar lagi. Nah, number four. Thank you, Giovanni. Number four. What about you, Noah Tanoni? Siapa yang belum ya? Noah. Noah, are you there? Noah. Noah. Uh, Noah isn't there. Noah. Are you? Are you with us? No. Well, your name is good. No, yeah. uh, let's say Aaron. Aaron, hi, Kevin. Aaron, silahkan baca nomor empat. Kevin, nomor empat. Hello, are you there? Oh, no, what about you, Andrea? Caroline, uh, Carola, Caroline, yeah. Andrea. Andrea, can you activate your mic, please? Yes, And yes, yes. nomor empat apa? Nomor empat. Those are your sunglasses. Those are your sunglasses. Yeah, that is those. Tapi kalau biasanya di sini kalau gambarnya dikasih tanda tunjuk, ya, tanda tunjuk itu jari tunjuk itu itu ya yeah, those. Yeah. Tapi kalau tidak ini, kalau ini apa? Kalau ini untuk banyak this atau these. These. Iya. Yeah. Ah, your sunglasses. Okay, these are your sunglasses. Ini loh. Nah, kalau itu kita tunjuk itu. Yeah. Nah, nomor lima yang terakhir. Who wants to do this? Number five. Ya, yeah. yeah, number five. One, two, three. Yes, Kathleen. Yeah, thank you, Kathleen. This um. is my daughter. Wow, that's good, uh, Nathan. Oh, no, Nathan. Cat, this is my bag. Oh, this is my bag. Is that really your bag? Mm, she doesn't look like you. Okay. Now, that's it, class. So uh, we still have uh, 10 minutes. i just like to. No, no. Uh, wait a minute. Here you are i want you to do uh, all i mean uh, the activities but you, you you can choose the activities yeah like uh, this is uh, not, uh, halaman 79 is preposition kata depan you should know yeah so uh, uh, i'll uh, let's ini ya ini saja selesai. Everyone sekarang ini halaman berapa? 79 sama-sama saya ketik di sana. 79 you should know adalah tentang preposition. Preposition bahasa Indonesianya kata depan ya, kata depan. Preposition are used when you are talking about the location of thing, location, lokasi tempatnya ya. look at the following picture and example actually I have, a, I have a good video on that and then we can sing together but maybe some uh, some morning uh, next because some other time uh, as a woman for example the picture on uh, on itu kalau dalam bahasa indonesia yes on yes can you can you activate your mic yes yes I'm yeah? oh, oh still a problem with the mic Ketua kelas saja L, L, on itu bahasa indonesia apa L? Di atas. Ya. Yeah, thank you. Jadi saya mau interaktif. Jadi uh, so uh, we can we can discuss it. On gambarnya di situ, di atas, Mempet. di atas. In di dalam. Nah, kalau yang tadi bolanya, the ball is between the the box and the lo, what you call it, Scoots, the prism, prisma atau triangle, ya. Between itu di antara, ya, bolanya. Jadi kalian tulis kalau yang belum tahu bahasa Indonesianya between, ya, di antara. Yovani, Yovani, halo Yovani. Are you there, Fanny? Ah, Fanny Yovani. Yovani. Ya. Hmm? Between the, between itu apa tadi? Saya bilang apa? Between on di atas, in di dalam. Between apa? Tengah. Ya, jadi di tengah sih ya artinya di antara. Nah, tulis di situ bahasa Indonesia pakai pensil ya. Di antara, ya. Lalu under itu di bawahnya bersis under, under. Anda kita tahu on in under between di sebelahnya di sebelahnya itu adalah next to ya seperti gambar yang tadi next to kalau behind itu apa Mark What is the behind in bahasa Indonesia You know uh, I think you can uh, you can uh, you know bahasa Indonesia right What is behind in Indonesian language Mark behind Don't hide. He is hiding behind the cupboard. Behind artinya apa? Bahasa Indonesia-nya apa? Di belakang, di belakang ya. Behind. Ya? And then in front of. In front of. In front of itu di depan. Di depannya. In front of. Sementara above. Look, look at this. On dan above bedanya apa? Uh, but what is the difference? Faith, Faith Lee, are you there, Faith? Faith Lee, hi, Faith. Faith Lee is on with us, so I think I, I, I'll say, let's say, uh, uh, Natania, Natania Angelica, hi, Nat, Natania, hi, Giovanni. Yeah. Uh, do you know the difference between on and above? Yeah. Um. On is like this, on, yeah. What are you saying, Yeah, exactly. Oh, so, on is when the object is um, like the person uh, to mm -hmm. yeah. Uh -huh. but above, above is um, it's on, but not like um, yeah. Yes, thank you. I understand your explanation. So you are a good teacher. So on and teman-teman dengarkan penjelasannya. Uh, 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 seperti ini, Natania ya, Natania tadi. On dan above. On bersentuhan. Above tidak seperti lampu di kelas saya ini. Above, above my head. sana. Ya. Nah latihannya bisa kalian kerjakan misalnya um, I say you oh, there is a map in 82 and you, you can practice it ceiling you know thing uh, so you can you can do that activity 9 for example uh, but you have to uh, look at the uh, Sakia school ya misalnya halaman halaman like, let me check the halaman page See, this is uh, uh, everyone halaman 84 misalnya page 84 84 ya yeah, together ya yeah. based on the correct sketch of sakia school sakia sakia oh jadi you have to do it sakia which one is sakia school ini harus mendengarkan dulu no problem uh, yang penting kalian bisa tahu penggunaannya between, in front of, opposite, behind, between. Nah satu kata lagi opposite itu uh, di hadapannya. Jadi berlawanan, jadi jadi misalnya di, di depan berseberangan begitu ya, berseberangan ya opposite. Uh, hampir sama dengan in front of tapi berlawanan, berlawanan ya, berlawanan ya. Seperti, just like uh, yeah, the incoming cars, and then the in front of us, and then behind us. Perlawanan. In order to do activity nine, I'm sorry to say, you have to do activity eight before you do activity eight. You have to listen activity seven. Yeah, actually, we can do this as an exercise, but. Uh, uh, I think it's not very difficult. Just uh, need more practice on that. And then what I'm trying. Whoa, uh, we still have uh, three minutes. Now, uh, just uh, activity at home. Yeah, you can do activity uh, activity on page 86. Page 86. Yeah, halaman 86. activity 14 and activity uh, uh, no 13, tiga 13 ya, 13 ya. Ya activity 13. Ya, jadi yang lainnya uh, itu bisa untuk latihan ya, detail talk eh bisa sebenarnya sekarang activity 13 ini penting ya. Apakah itu a atau is kalian-kalian latihan di rumah ya. Kita akan cek minggu depan ya activity 13. So that's all class, it's nine o'clock. Whoa, time uh, passes so quickly. So let me remind you, I just meet you on screen, even on a virtual uh, learning once a week, so I need your cooperation. So uh, you can do the activity. If uh, you still have questions, now please contact me and I'd like to write them my way out yeah? Feel free to contact me. So, here you are. So, this is my VR class. So you can do. Uh, we have no time to do every activity, right? So you can do the activity, and if you have a question, so maybe some questions, please feel free to contact me. So. Activity thirteen, hmm, or maybe I can, I think, it get some work from you next week. Very easy, yeah. Activity thirteen. So uh, next week we'll continue activity uh, uh, seven and eight and my slide, seperti yang sudah saya masukkan di Moodle. yeah. Itu uh, that's that's good, yeah? yeah, that's good. So remember. Uh, Saya tanya lagi L, L, S ketua kelas L untuk latihan di rumah kita kerjakan yang mana L, Hai L, Iya uh, mm. Mister, yang untuk latihan okay. di rumah untuk yang kita kita untuk latihan di rumah activity berapa, activity, mm. t 13, yeah, activity, I'll write it here, okay. Untuk uh, latihan, so everyone, yes, uh, here you are. Act 13, halaman berapa Page 86, okay, yeah Activity 13, page 83, even you have finished now, okay, I believe like uh, some of you have finished them, but we'll check it next week. Tapi ya aktivitas yang lainnya boleh kalian kerjakan. Jika ada pertanyaan bisa kontak saya. Be why? Because uh, I just meet you once a week. Ya, yeah, once a week. All right, class now nine o'clock. Wow, I've got to rush to seven. Uh, a, wow, seven, A. Now, seven B, you've been very good students. Now, Let's say goodbye now. I would like you to give me your reaction to say goodbye. Hope you are healthy, stay healthy, and maybe you can take some vitamins to make you uh, in a good condition, right? Thank you, Mita. that is the first to react. Uh, what about the others? Are you someone yeah? Uh, okay, Thank you, Nathania. Give uh, Kathleen. Yes, Kathleen. Give my regards to you. Uh, Nathan. Yeah. Yes, Saya, yourself Milona, everyone. Thank you. Very much goodbye for uh, goodbye to all of you. I'm off now, bye bye Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 7B. Apa kabar kalian semuanya? Miss Gianni harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Halo, Tania, Kathleen, Gifford, dan L. Apa kabar? Halo, Yesaya. Halo, Fiona. Ya, bisa dengan suara Miss Gianni, ya, nak ya? Oke, halo, Shalomita. Iya, terima kasih untuk reaction thumbs up-nya. Halo, Yovani. Baik anak-anak kita akan mulai pelajaran IPA pada pagi hari ini. Ya, kita akan berdoa. Misiani minta kesiaan dari Tiffany untuk berdoa. Alhamdulillah. Oh, iya. Bantu semua pelajaran IPA berkati. kamu saya bisa, bisa Belajar dengan baik dan dengan ya, amin. Amin Terima kasih nak sudah berdoa untuk kita semua Baik anak-anak um, Siapkan buku IPA nya ya Kita akan mulai pelajaran pada pagi hari ini Ya, kita pada pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya ya, mengenai satunggal, kemudian unsur dan senyawa. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai campuran. Ya, baik. Campuran. Definisi dari campuran. Campuran itu merupakan materi yang tersusun atas dua atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat saat penyusun. Ya, itu disebut campuran. Nah, ciri-ciri campuran. Nah, kalau kalian perhatikan di lingkungan sekitar kita ya, Apabila kalian uh, ingin membuat susu, ya, supaya susu itu manis, jadi dicampurkan susu dengan air, kemudian ada gulanya, diaduk sampai rata. Nah, itu juga merupakan campuran. Nah, kemudian kalian ingin um, minum sirup. Ada sirup yang kental dituangkan ke dalam gelas kemudian e, ditambahkan dengan air ya kemudian diaduk maka antara air dengan sirup tersebut akan bercampuran itu disebut campuran ya e, nah ciri-ciri campuran ada empat hal yang perlu diperhatikan mengenai campuran campuran tersusun atas dua sat atau lebih Memiliki sifat seperti zat penyusunnya, tidak memiliki komposisi tetap. Zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Baik, kita lanjutkan ya. Pengelompokan campuran. Campuran berdasarkan sifat penyusunnya yang A, yang pertama campuran yang tersusun atas satgas dan satgas. Contohnya adalah udara. Udara tersusun atas beberapa satgas. Nah, anak-anak di lingkungan sekitar kita, ya, kita seringkali bernafas, ya. Nah, udara yang kita hirup itu merupakan campuran campuran dari beberapa gas. Ada O2 di dalamnya, ada N2 di dalamnya. Yang kita hirup adalah O2. Jadi udara di lingkungan sekitar kita ini merupakan campuran. Campuran yang tersusun atas satgas dengan satgas. Baik, yang B, pengelompokan campuran berdasarkan sifat penyusunannya. Penyusunnya adalah campuran yang tersusun atas sat padat dengan sat padat. Jadi antara sat padat dicampurkan dengan sat padat, dia akan membentuk suatu campuran. Sifat penyusunnya, penyusunnya adalah sat padat dengan sat padat. Ada tiga contoh ya, sini ya paduan antara besi dan karbon. Jadi saat padat berupa besi dan saat padat berupa karbon dicampurkan, dia akan menghasilkan campuran. Campurannya ini disebut baja. Jadi baja ini merupakan suatu campuran dari saat padat besi dengan karbon ya, itu akan membentuk baja. Kemudian eh, contoh yang lain mengenai campuran antara zat padat dengan zat padat adalah paduan antara tembaga dan timah. Menghasilkan suatu campuran disebut dengan perunggu. Nah, kalau kalian sering memperhatikan ada cincin perunggu gitu ya. Ada perhiasan-perhiasan yang dari perunggu. Sebetulnya perunggu itu adalah campuran dari tembaga dengan timah. Tembaga dengan timah dicampurkan ya akan menghasilkan perunggu. Baik, contoh yang ketiga. Paduan antara tembaga dengan seng menghasilkan satu campuran yang disebut dengan kuningan. Jadi kalau kalian melihat kuningan, ya memang dia berwarna kuning seperti emas, tapi sebetulnya dia bukan emas. Ya ternyata kuningan ini merupakan campuran antara saat padat berupa tembaga dengan seng, menghasilkan kuningan. Baik. Kita lihat kembali campuran berdasarkan sifat penyusunnya. Yang C, campuran yang tersusun atas sat padat dan sat cair. Campuran yang tersusun atas sat padat dan sat cair ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, kalau kalian perhatikan eh, kalian suka pergi ke laut, melihat air laut. Sebetulnya air laut ini juga merupakan campuran. Campuran dari air dan juga adanya garam-garam mineral yang bercampur di dalamnya. Sehingga seringkali kita eh, secara tidak sengaja merasakan air laut itu dan ternyata rasanya asin. Karena adanya campuran antara air dan juga garam mineral yang terkandung di dalamnya. Oke, okay. baik untuk campuran eh, pengelompokan campuran berdasarkan sifat penyusunnya. Kembali lagi, Miss ini ulangi ya, ingatkan. Yang pertama, campuran yang tersusun atas zat gas dan zat gas itu contohnya adalah udara yang tersusun atas beberapa gas. Kemudian yang eh, poin yang B campuran yang tersusun atas sat padat dengan sat padat, contohnya adalah besi dan karbon menghasilkan baja, kemudian tembaga dan timah menghasilkan perunggu, kemudian campuran antara tembaga dengan seng menghasilkan kuningan. Dan eh, campuran berdasarkan sifat penyusunnya yang bagian yang C adalah campuran yang tersusun atas sat padat dan sat cair. Nah, untuk campuran yang tersusun atas sat padat dan sat cair ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu adanya campuran homogen dengan campuran heterogen. Nah itu mengenai campuran. Oh sebentar ada pertanyaan ini. Oh slide yang tadi ya sebaik sebentar nak yang A. Oke, okay, ini. Oke. Okay. Oke okay, sudah nak sudah Yovani yang yang bagian A sudah ya bisa dilanjutkan ya ya uh, baik mengenai campuran ya campuran homogen dan heterogen kita lihat satu persatu. Untuk yang homogen, baik ciri-ciri campuran homogen, ada empat ciri ya. Untuk campuran homogen, yang pertama e, tersusun atas sat padat yang berfungsi sebagai sat terlarut, dan sat cair yang berfungsi sebagai sat pelarut dengan ukuran yang tidak jauh berbeda. Jadi untuk menghasilkan campuran yang homogen, ya eh, dicampurkan antara zat padat yang berfungsi sebagai zat yang terlarut. Zat padat ini eh, merupakan sebagai zat terlarut dan zat cair dicampurkan dengan zat cair yang berfungsi sebagai zat pelarutnya. Nah, zat eh, eh, pelarut ditambahkan sat terlarut. Terbentuklah campuran yang homogen. Setelah sat padat dan sat cair ini dicampurkan, sat terlarut dengan sat pelarut ini dicampurkan, dilihat kembali dari hasil pencampuran tersebut. ya. Kalau tampak bening dan tembus cahaya, maka campuran itu dikatakan sebagai campuran homogen. Jadi ciri, camp uh, ciri ciri campuran homogen yang kedua adalah bening dan tembus cahaya. Oke? Okay? Nah, habis ini ulangi. Uh, untuk men mendapatkan suatu campuran ya yang homogen ya, uh, ada dua zat yang dicampurkan: zat terlarut dengan zat pelarut. Ya, sat padat sebagai sat yang terlarut, kemudian sat cair sebagai sat pelarut. Antara sat padat dan sat cair tersebut dicampurkan. Apabila eh, hasil pencampuran itu tampak bening dan tembus cahaya, maka dia eh, merupakan campuran homogen. Oke. Okay? Baik, untuk ciri-ciri campuran homogen yang pertama tersusun atas sat padat yang sebagai sat terlarut, kemudian sat cair sebagai sat pelarut. Kemudian ciri yang kedua, bening dan tembus cahaya. Ciri yang ketiga, tidak ada endapan saat didiamkan. Ciri yang keempat, Sat-sat penyusun tercampur dengan sempurna Nah anak-anak apabila ingin mencoba Kira-kira oh, ini oh, dua sat ini ya, Contoh ya Air dengan gula pasir, gula putih Kalau misalkan dicampurkan kira-kira Apa eh, termasuk campuran homogen enggak ya Dilihat kembali untuk ciri-ciri campuran homogen tersebut yang pertama, ada sat padat yang berfungsi sebagai sat terlarut, kemudian sat cair yang berfungsi sebagai sat pelarut. Tiga bukan menjadi satu, maka akan bercampur. Kemudian, lihat kembali apakah hasil pencampurannya itu bening dan tembus cahaya. Apabila dihasilkan campuran yang bening dan tembus cahaya, maka bisa dikatakan campuran itu adalah campuran yang homogen. Kemudian, setelah melihat uh, keadaan dari campuran tersebut, bening dan tembus cahaya, dilihat kembali ciri yang ketiga: apakah ada endapan saat didiamkan dari percampuran tersebut? Apakah ada endapan? Apabila tidak ada endapan, maka bisa dikatakan campuran itu adalah campuran yang homogen. Nah, kenapa bisa menghasilkan campuran? Uh, Bening dan tembus cahaya, dan juga tidak ada endapan saat didiamkan karena saat zat penyusun bercampur dengan sempurna. Nah, ini ciri-ciri campuran homogen, ya. Jadi, tersusun atas zat pelarut dan sat terlarut. Yang terlarut adalah saat padat, yang pelarutnya adalah saat cair. Kemudian ciri yang kedua bening dan tembus cahaya. Ciri yang ketiga tidak ada endapan saat didiamkan. Ciri yang keempat saat saat penyusun tercampur dengan sempurna. Itu mengenai campuran homogen. Baik, perhatikan kembali. Kita mau lihat apa sih contoh dari campuran homogen tersebut? Campuran homogen merupakan campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya, campuran homogen: air dengan alkohol, air dengan gula, air dengan sirup. Nah, anak-anak, um, kalau kita perhatikan, campuran homogen ini ya uh, tidak dapat dibedakan pada saat dia sudah bercampur, kita tidak akan bisa membedakan masing-masing saat yang tercampur tersebut. Ya, sehingga campuran ini bercampur dengan sempurna. Tidak dapat dibedakan setelah dia bercampur yang mana yang air, yang mana yang gula. Karena apa? Karena gulanya sudah terlarut di dalam air. Pada saat air dengan gula belum dicampurkan, masih dipisahkan, air yang merupakan sat pelarut dan gula yang merupakan sat yang nantinya terlarut, ini bisa dibedakan dari bentuknya. Kemudian dari wujudnya, air berupa sat cair, gula, sat padat. Ya, tetapi pada saat dia digabungkan, dia dicampurkan, maka akan tampak bening dan tembus cahaya ya dan tidak bisa dibedakan yang mana air yang mana gula karena sudah bercampur dengan sempurna pada saat sudah tercampur saat didiamkan di bagian dasar gelas tidak akan terlihat endapannya antara campuran de air dengan gula Nah, air dengan gula ini merupakan campuran homogen. Demikian juga, air dengan alkohol, air yang dicampurkan dengan alkohol eh, akan menghasilkan campuran yang homogen. Demikian juga, air dengan sirup akan menghasilkan campuran yang homogen, memiliki ciri bening dan tembus cahaya. Kemudian memiliki ciri tidak ada endapan saat didiamkan. Kalau kita perhatikan, kalau kita e, membuat sirup, ya minuman sirup, air yang dicampurkan dengan e, sirup, sirup yang kental dituangkan, dimasukkan ke dalam segelas air, ya kemudian bercampur antara sirup dan air tersebut campuran yang dihasilkan adalah campuran yang homogen. Karena tidak ada endapan pada campuran tersebut. Ya, sudah ya. Baik, demikian mengenai campuran homogen. Kita lihat campuran heterogen. campuran heterogen campuran heterogen terjadi karena sat-sat penyusun tidak bercampur secara sempurna sehingga masih dikenali saat penyusunnya nah berbeda dengan uh, campuran uh, homogen campuran heterogen ini uh, merupakan campuran yang sat-sat penyusunnya tidak bercampur secara sempurna sehingga bisa dikenali mana yang mana saat penyusunnya, ya. Oke, okay. nah, ciri-ciri campuran heterogen: ada empat ciri yang perlu diperhatikan. Yang pertama, partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis besar. Yang kedua, Campuran heterogen keruh dan tidak tembus cahaya. Ya, jadi bercampur antara eh, dua saat ya, setelah dicampurkan akan terlihat hasil campurannya itu keruh dan juga akan ter, eh, terlihat bahwa hasil campuran itu tidak tembus cahaya. Nah, itu merupakan campuran heterogen. Kemudian pada saat didiamkan terdapat endapan. Oke, uh, pada saat didiamkan campuran tersebut ya, kemudian diamati akan tampak endapan terdapatnya endapan pada campuran heterogen. Kemudian bisa diperhatikan kembali ciri yang keempat, percampurannya tidak merata. Jadi bisa dibedakan antara campuran homogen dengan campuran heterogen. Perbedaannya adalah kalau campuran homogen itu bening dan tembus cahaya, sedangkan campuran heterogen, ya keruh dan tidak tembus cahaya. Kemudian kalau campuran homogen oh, tidak ada endapan saat didiamkan. Sedangkan campuran heterogen terdapat endapan saat didiamkan. Campuran homogen ya saat penyusunnya bercampur dengan sempurna. Sedangkan untuk campuran heterogen part campurannya tidak merata. Ia bercampur tetapi tidak ada zat yang terlarut. Jadi, pada saat dicampurkan itu masih bisa e, dilihat saat penyusunnya. Masih bisa dibedakan ya. Kemudian e, adanya endapan dan tidak bening. Dia terlihat keruh. Nah, itu campuran heterogen. Kasih ya. Nah, Baik anak-anak, kalau kalian ingin mencoba di manakah apakah eh, campuran heterogen itu, apakah campuran homogen itu, tadi sudah diberikan contoh ya, ingat kembali ciri-cirinya. Ya, ingat kembali ciri-cirinya kalau campuran homogen itu ya anak-anak Bening dan tembus cahaya, kalau tidak ada endapan saat didiamkan, itu yang perlu diperhatikan pada saat kita ingin mencampurkan. Ya, mencampurkan eh, satu saat, ya, ada yang terlarut dengan pelarut, nah sudah pasti itu homogen, karena saat penyusunnya itu bercampur dengan sempurna. Sedangkan kalau heterogen, ya. Dia saat dicampurkan masing-masing. Saat itu, dia akan terlihat keruh dan tidak tembus cahaya, dan juga terdapat endapan saat didiamkan. Bisa dibedakan ya, antara campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, anak-anak, kalau kita um, lihat di lingkungan sekitar kita. Tadi sudah disebutkan contoh yang eh, homogen itu campuran antara gula dengan air. Maka gula itu akan eh, larut di dalam air. Nah, itu disebut campuran homogen. Bagaimana dengan garam yang dicampurkan dengan gula? Garam yang dicampurkan dengan gula pada saat garam, ya? Kita siapkan garam, kemudian segelas air, garam yang dicampurkan ke dalam air tersebut. Kalau diperhatikan, tidak adanya endapan dalam percampurannya, dan juga eh, pada percampuran antara garam dengan air tersebut tembus cahaya dan dia bening karena apa? Garam sudah terlarut di dalam air saat sat penyusunnya bercampur dengan sempurna. Itu ya termasuk ciri-ciri campuran homogen. Nah, kemudian kalau seandainya ya kita ingin membuat kopi. Ya, kemudian kopi bubuk yang berwarna hitam disiapkan satu gelas air Air yang panas, kemudian kopi bubuk itu dicampurkan di dalam air. Tunggu beberapa saat, kita lihat campurannya tersebut. Ya, kita dekatkan pada cahaya lampu, maka campurannya itu menjadi keruh dan tidak tembus cahaya. Kemudian diperhatikan lagi apabila uh, bubuk kopi yang sudah bercampur di dalam air tersebut. Airnya diminum, campurannya tersebut diminum. Sampai pada akhirnya air kopi itu berkurang. Dan terlihat pada dasar uh, gelas akan tampak endapan. Endapan dari serbuk-serbuk kopi tersebut. Yang tidak terlarut di dalam air, karena apa? Karena percampurannya tidak merata, sehingga bubuk kopi yang dicampurkan ke dalam air, ya, merupakan campuran heterogen. Ya, itu ya contohnya, ya, anak-anak. Ya, oke, bisa dipahami, bisa dipahami, baik. Apakah ada pertanyaan? mengenai campuran homogen dan campuran heterogen. Bisa dipahami ya, jelas sih ya, anak-anak ya? Oke, baik anak-anak coba kalian perhatikan buku LKS-nya halaman 89. Sudah? Di sini sudah ketikkan di kolom chat ya. Buku LKS IPA halaman 89. Nah, untuk uh, halaman 89 itu Uh, ada kegiatan praktik mengenai campuran homogen dan campuran heterogen, tetapi mengenai bahannya, bahannya adalah uh, bahan yang bisa kalian temukan di lingkungan sekitar kita, ya, anak-anak. Ya, jadi perhatikan dulu mengenai bahannya. Uh, Ya, mengenai bahannya. Jadi, um, kita akan melakukannya ya, um, dari rumah kalian masing-masing ya. Oke okay, ya, untuk mencobanya ya. Nanti kalian siapkan dalam dapur, misalnya dikatakan di kolom chat ya, untuk bahannya ya. Bahan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Oke, okay. oke. Sebentar ya, bahannya bisa menggunakan garam dapur, kemudian gula pasir, kemudian tepung. Bubuk kopi oke, okay, sudah itu untuk eh, bahannya. Kemudian, untuk alatnya, oh, satu lagi. Maaf, satu lagi untuk eh, bahannya adalah air. Oke, okay, airnya ini bisa. Eh, air yang air minum boleh air yang kalian biasa konsumsi ya anak-anak ya yang mudah ditemukan di rumah oke kemudian untuk alatnya ya alatnya sebentar ya untuk alatnya adalah kalian gunakan gelas gelas oh, yang tembus pandang ya anak-anak ya bisa gelas yang bisa dilihat untuk bagian dalamnya, oke? Okay? Jangan gelas yang berwarna, ya. E, gelas kaca, bahan kaca bisa, tapi hati-hati saat menggunakannya. Atau gelas plastik, e, gelas plastik bisa, tetapi jangan yang berwarna, ya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan oke okay. eh uh, sendok sendok ini digunakan untuk mengambil bahan ya tolong gunakan sendok yang berbeda maksudnya adalah sendok yang berbeda maksudnya adalah siapkan satu sendok untuk mengambil garam kemudian siapkan satu sendok untuk mengambil gula ya siapkan satu sendok untuk mengambil tepung siapkan satu sendok untuk mengambil bubuk kopi ya jadi sendoknya harus berbeda anak-anak, ya. Jangan menggunakan satu sendok untuk mengambil semua bahan. Oke, okay? tujuannya supaya bahan tersebut tidak bercampur. Nah, karena di sini ada um, empat bahan, kalian sediakan um, empat sendok, ya. Empat sendok nah sendok kan mudah ditemukan ya di lingkungan sekitar kita oke itu untuk alatnya oke sudah anak-anak uh, baik begini uh, misi ini akan memberikan kalian uh, tugas ini supaya kalian siapkan untuk praktek nanti uh, kalian lakukan sendiri ya anak-anak ya kita akan melakukan praktikum ini hari Selasa. Ya, jadi kalian bisa menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Oke, siapkan bahannya terlebih dahulu. Ada tepung, tepungnya bebas anak-anak bisa bisa tepung roti, bisa tepung terigu, ya, bisa tepung kanji, silahkan, ya. Oke, ya anak-anak atau kalau kalian sulit menemukan tepung, kalian bisa menggantinya dengan susu. Ya, masih suka minum susu kan? Susu bubuk ya, anak-anak jangan susu cair. Oke? Okay? Oke, okay, sudah ya. Nah, itu disiapkan bahan-bahannya, kemudian alat-alatnya juga disiapkan. Ingat ada air yang juga perlu disiapkan sebagai bahan pencampurnya nanti ya. Kemudian untuk gelas karena bahan yang kita pakai adalah empat, empat jenis bubuk kopi, kemudian gula pasir, ada garam dapur dan juga tepung atau bisa diganti dengan susu ya. Kalian siapkan empat buah gelas, empat buah sendok, empat buah gelas. Oke, anak-anak bisa dipahami ya bahan dan alat tersebut nanti kalian siapkan, kita akan melakukan praktiknya uh, hari Selasa. Oke? Okay? Oke okay ya anak-anak ya. Nah, nanti misi ini akan pandu dari uh, dari Zoom meeting ini sama-sama nanti juga akan menyiapkan bahan yang sama ya. Kita akan melakukan praktek yang sederhana supaya kita bisa membedakan antara campuran yang homogen dengan campuran yang heterogen. Sudah bisa dipahami, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak mengenai bahannya, mengenai alatnya, mudah didapat, ya? Bisa, ya. Uh, ini merupakan praktek sederhana, dan misi ini ingin supaya kalian mengalaminya juga, ya. Tidak hanya uh, misian yang melakukannya, tetapi kalian bisa langsung melihatnya sendiri, ya, mempraktekannya sendiri. Nanti, dari kegiatan tersebut, uh, kalian jelaskan, kalian bandingkan. Yang mana yang termasuk campuran homogen? Yang mana yang termasuk campuran heterogen? Oke, okay. kemudian beri alasannya mengapa kalian mengatakan itu campuran homogen? Mengapa yang ini kalian katakan campuran heterogen? Harus ada alasannya ya. Nah tadi sudah Miss Yani jelaskan untuk ciri-ciri uh, campuran homogen, ciri-ciri Campuran heterogen dalam penjelasan nanti, ya, saat kalian praktikum, ya, anak-anak, e, kalian bisa sampaikan mengapa termasuk campuran heterogen, karena apa dilihat dari hasilnya, dihubungkan dengan ciri-ciri campuran heterogen. Kemudian, mengapa disebut campuran homogen, kalian perhatikan dari apa yang sudah kalian lakukan. Oke, okay. kemudian. E, Kalian jelaskan, hubungkan dengan ciri-ciri dari campuran homogen. Jelas ya anak-anak ya. Ada pertanyaan? Sebentar, Yovani bertanya. Oh, kita akan melakukan praktek Yovani. Ya, Miss menginformasikan uh, alat dan bahan ini supaya nanti kalian siapkan. Hari selasa besok kita akan melakukan praktikum ini ya anak-anak ya. Mengenai e, campuran homogen dan campuran heterogen. Tujuannya kita melakukan praktek sederhana ini untuk membedakan sifat campuran homogen dengan campuran heterogen dalam suatu percobaan. Bisa dipahami ya. Oke, e, Yovani bertanya empat sendok itu sendiri, iya masing-masing uh, jadi siapkan empat sendok nanti satu sendok digunakan untuk mengambil bahan yaitu bahannya berupa gula sendok yang satunya lagi sendok yang kedua mengambil bahan bahan yang berbeda tujuannya menggunakan sendok yang berbeda supaya bahan-bahan uh, tersebut tidak bercampur misalkan kalian menggunakan satu sendok tadinya sudah dipakai untuk ngambil kopi terus dipakai lagi untuk ngambil gula Nah bisa saja ada sisa-sisa kopi yang nantinya bercampur dengan gula. Jadi setiapkan 4 sendok untuk masing-masing bahan ya. Nah kemudian kalian misalnya ada pertanyaan mis saya boleh nggak nyiapin bahan yang lain mis yang ada di rumah boleh siapkan ya silahkan. Tentu saja harus uh, siapkan lagi untuk gelas dan sendok yang berbeda. Kalian boleh mencoba dilihat di lingkungan sekitarmu. Misalkan, mis ada merica, mis. Mis ada uh, ada ketumbar. Mis ada kelapa parut. Boleh. Apa yang ada di lingkungan sekitarmu, anak-anak ya? Misalkan mis ada pasir. Di rumah saya ada kerikil kecil-kecil, bisa enggak mis dipakai? Boleh, disiapkan. Ya. Jadi Uh, tolong disiapkan bahan-bahannya untuk hari selasa nanti kita akan praktek. Uh, di dalam praktek nanti uh, pada saat kalian mempraktekkannya ya. Tolong nanti diaktifkan kameranya sebentar ya. Dan juga diaktifkan audionya sebentar ya. Supaya uh, dalam saat kalian menjelaskan itu bisa uh, misi yang dilihat. Ya oke okay, ya anak-anak ya. Uh, nanti... Akan Miss yani ambil penilaiannya juga pada saat kalian melakukan praktikum tersebut. Ada pertanyaan lagi? Oh Yovani bertanya, Miss kita buat apa? Kita akan praktek oh, untuk membuat campuran homogen dan campuran heterogen. Membuat campuran homogen dan heterogen ya. Oke, sudah? ada yang ditanyakan? jelas untuk prakteknya, untuk persiapan prakteknya, untuk bahan yang akan kalian siapkan nanti, ya. untuk Kathleen jelas ya nak ya, thank you Kathleen. Bagaimana yang lain? Tolong beri reaction thumbs up bagi yang sudah paham. iya. oke. Okay. Andrea, iya. Natania, iya. Yosefina, iya. Givon oke. Okay. Tiffany L, iya. Oke okay, ya. Miss Yeni minta. Thank you, Alana. Juga, satu kak ya, Miss Yani Minta untuk Selasa depan, oh, bahan-bahannya harus sudah siap ya, anak-anak. Ya, oke okay, ya, nanti oh, supaya kalian bisa oh, mempraktekannya sendiri. Ya, jangan sampai pada saat hari Selasa nanti oh, kalian masih kebingungan untuk mencari bahannya. Jelas ya. Ada pertanyaan untuk eh, praktek di Selasa depan nanti? Tidak ada. Bahan apa yang harus siapkan? Halo. Bahan apa yang harus siapkan? Gula pasir, garam dapur, tepung, bubuk kopi, dan juga air. Alat yang disediakan adalah gelas, ya, iya, sendok, betul, Kathleen. Jumlah gelasnya sebanyak jumlah bahan yang disediakan. Jumlah sendoknya sebanyak jumlah bahan yang disiapkan. Ya, kalau kalian ingin menambahkan bahan lagi, silahkan. Saya mau coba, silahkan. Saya mau coba, ada merica, ada e, ketumbar, silahkan mencobanya ya. Nanti kalian jelaskan yang mana yang termasuk e, campuran homogen, yang mana yang termasuk campuran heterogen. Beri penjelasan mengapa termasuk campuran homogen, hubungkan kembali dengan ciri-cirinya. Bisa dipahami ya. Oke, bisa anak-anak baik. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan untuk persiapan praktik minggu depan hari Selasa depan? Kathleen ada pertanyaan, Nak? Atau tidak? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Dipahami ya. Baik. Baik, anak-anak untuk pelajaran hari ini di sini cukupkan ya. Ingat kita sudah belajar tentang campuran homogen dan campuran heterogen ya, ciri-ciri dari masing-masing campuran tersebut. Kita akan melakukan praktiknya di hari Selasa nanti dengan menyiapkan bahan-bahan dan alat yang mudah kita temukan di lingkungan sekitar kita. Mari kita berdoa, Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai pembelajaran kami di pagi hari ini. Kami bisa lalu dalam keadaan selamat, biar Engkau memberikan pengertian dan hikmat bagi kami, sehingga dalam pendidikan kami, kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Rencana kami untuk praktikum di hari Selasa, Tuhan yang memberikan hikmat dan pengertian, supaya kami bisa melakukannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, kalian boleh beristirahat, kemudian nanti kembali ke kelas Zoom meeting ini pada pukul 10.30. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu, sampai jumpa. God bless you, bye-bye. Okay. Uh, Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan sebentar lagi kami mau belajar matematika Tuhan kau berkati kami dan Miss Devi agar bisa belajar dengan baik Tuhan terima kasih Tuhan kami sudah berdoa haleluya amin amin oke okay. terima kasih ya saya Tuhan Yesus memberkati informasi yang pertama Miss Devi bagikan kepada kalian adalah kalian harus mengumpulkan tugasnya dengan deadline besok ya di Moodle kalian Jangan sampai terlambat. Oke. Okay. Untuk poin pertama ada pertanyaan. Modelnya sudah bisa dipergunakan. Ya, tadi Miss Devi sudah coba di kelas 7A dan 7 p Oke. Okay. Miss kalau modelnya bermasalah boleh di WA nggak? Uh, dicoba dulu buka modelnya karena modelnya sudah bisa. Ya, kalau tidak bisa screenshot ke Miss Devi. Miss Devi tidak mau file kalian itu terbengkalai di mana-mana, ya, terserak di mana-mana, gitu ya. Dan ketika masuk di model, Miss Devi pasti akan langsung menilai di sana, ya. Iya, yang tugas himpunan. Jadi, Miss Devi mau kalian mempergunakan Moodle sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kalau ada kendala, silahkan langsung chat ke wali kelasnya, entah kalian salah password kah, entah memang itu eh, lagi gangguan tapi tadi kemarin memang iya gangguan Miss Devi pun tidak bisa buka kemarin terus tadi pagi Miss Devi juga sempat tidak bisa ketika Miss Devi beberapa menit Miss Devi buka dan modelnya sudah bisa digunakan dan sudah bisa dipergunakan oleh dua kelas 7A dan 7B. Artinya masa perbaikannya sudah selesai. Oke, kalau sampai tiba-tiba nanti ada masa perbaikan lagi dan kalian memang screenshot tidak bisa, ketika Miss Devi cek login lagi, memang dari Miss Devi juga tidak bisa, berarti Miss Devi akan tambahkan waktu untuk masa pengumpulan. Jadi jangan lagi share di WA. Oke, jangan lagi share di WA. Oke ya, anak-anak. Lalu yang kedua, untuk pertemuan selanjutnya, ya, untuk pertemuan selanjutnya, silahkan siapkan akun email dengan uh, Gmail, jadi Google Mail, gitu ya. Kalau kalian kemarin masih simpan pada saat ulangan pertama matematika menggunakan Google Form, ya, kalian ada yang dibuatkan email oleh Miss Devi pakai itu. Kalian bertanggung jawab dengan diri kalian masing-masing ketika kalian membuat email, kalian pegang akunnya, pegang passwordnya. Sama halnya dengan kalian buat Instagram. Apakah email dan password kalian kalian ingat atau tidak? Miss, kan sudah ada di handphone. Sudah terrecord di handphone. Andai kata kalian ganti handphone, apakah kalian akan mengganti akun IG kalian? Kalau kalian ganti, berarti kan kalian mulai lagi dari nol. Lalu bagaimana foto-foto yang sudah terupload? Lalu bagaimana dengan uh, followers kalian, teman-teman kalian? Gitu ya. Jadi belajarlah bertanggung jawab dari saat ini. Kalau belum punya Buatlah akun Gmail. Kalian bisa searching di Google, di situ ada caranya. Kalian searching di YouTube juga di situ juga ada cara-caranya. Oke, kalian membuat email dengan akun si Google. Oke, nanti email kalian belakangnya adalah at @gmail.com, bukan Yahoo. Oke ya. Paham sampai di sini? Jika ada pertanyaan boleh bertanya untuk akun email. Oke, yang ketiga, pertemuan selanjutnya, Miss Devi akan ada dua kuis. Jadi, hari ini kita akan masuk ke dalam materi yang baru. Akan ada dua kuis nantinya, ya, Miss Devi. Share screen sebentar. Materi itu adalah aljabar dan persamaan serta pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, di mana mulai dari kemarin ya pertemuan terakhir kita, Miss Devi sudah terapkan poin. Jadi poin itu kalian akan miliki ya dan kalian akan kumpulkan kalian akan bertanggung jawab dengan poin kalian. Kalau kalian punya buku, matematika mungkin di halaman pertamanya khusus untuk poin. Kalian bisa buat poin. Nah, di situ kalian tinggal tulis hari ini hari apa, tanggal berapa, dapat berapa poin. Nanti hari apa dapat berapa poin dikumpulkan. Ya. Nanti kalian akan mendapatkan privilege untuk tahap selanjutnya gitu ya. Kalian akan dapat hak istimewa. Kenapa Miss Devi memberikan poin sebagai reward kalian? Karena kalian harus memberikan reward kepada diri kalian sendiri ketika kalian setelah melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu kan berat. Ya, perlu ada niat, perlu pikiran, perlu tindakan. Jadi harus di reward. Nah, sekarang Miss Devi akan memberikan hak istimewa itu. Kalau kalian pernah nonton MasterChef Indonesia, di situ ada privilege untuk orang-orang yang menang, ya. Jadi ada event masak, terus nanti yang menang dia akan uh, diam di atas, dia tidak akan masak lagi. Gitu ya. Nah, yang lainnya memasak, sambil mereka memasak, mereka uh, yang beberapa terbawah nilainya atau dianggap eh, belum mencapai standar juri mereka akan mendapatkan eh, mereka akan mengulangi dengan pressure test mereka akan mengulangi hal itu lagi gitu ya untuk mencari siapa yang lebih eh, bisa bertahan nanti siapa yang keluar nah Miss Devi mau menerapkan privilege itu kepada anak-anak yang berjuang ya untuk mendapatkan poin tertinggi Nah, apa saja hak istimewa yang kalian dapatkan? Kita akan ambil nanti kemungkinan besar di hari Rabu. Nah, di hari Rabu, Miss Devi akan berikan dua kuis. Kuis yang pertama memakai email kalian. Kalau nanti ada tiga peringkat tertinggi, jadi juara satu, juara dua, juara tiga, maka tiga orang itu tidak akan mengikuti tes selanjutnya. Jadi akan ada dua kuis. Kalau kamu mendapatkan urutan 1, 2, 3 di dalam kuis itu, maka kamu secara otomatis tidak akan mengikuti kuis kedua. Gitu ya. Dan yang di bawah tiga peringkat itu akan mengikuti kuis kedua melalui Moodle kalian. Jadi Sebelum pelajaran matematika, pastikan emailnya sudah aktif, lalu uh, modelnya sudah oke. Kalian baru mengikuti pelajaran matematika. Jadi, dipastikan semuanya sebelum ada kuis, ya. Jadi, siapkan diri kalian, tunjukkan yang terbaik. Oke, nah, untuk poin yang kedua. Pada akhir materi atau akhir bab ini, yang mendapatkan poin lebih dari atau sama dengan 15 akan mendapatkan khas, hak istimewa lagi. Nanti, Miss Devi akan berikan apa itu hak istimewanya, gitu ya. Jadi, yang keluar pada soal hari Kamis, eh, sorry, hari Rabu itu adalah apa yang kita pelajarin hari ini. Jadi, review materi pelajaran lewat kuis. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Mulai dari kemarin, kalian langsung catat sendiri ya. Anggap saja kalian lomba, kalian mendapatkan medali, kalian mendapatkan piala, terus kalian simpan itu baik-baik, dapat sertifikat, simpan baik-baik. Kalau hilang, ya sudah, berarti kalian tidak bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Belajarlah menjadi anak yang bertanggung jawab mulai dari saat ini. Kalian sudah usia 13-14 ya, 13-an ya. Jadi anak-anak SMP yang sudah mulai dari kelas 7. Mulailah bertanggung jawab dari hal-hal yang paling kecil. Contoh, saya nggak hafal miss emailnya, saya coba dulu. Coba masuk ke Gmail, masuk emailnya, caranya kalian bisa cari di Youtube, cari di internet di Google ya kalian bisa googling itu lalu kalian tes buka kalau mau langsung di bukunya itu di bagian poin itu tulis alamat email dan password kalian ya gitu ya supaya kalian bisa untuk lebih bertanggung jawab lagi menyimpan apa yang kalian miliki sendiri oke ya sampai di sini paham Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Oke, poinnya hari ini berlaku juga. Kalau Miss Devi tanya dan kalian menjawab, ya secara langsung maupun raise hand, alangkah baiknya raise hand ya supaya Miss Devi bisa lihat siapa yang pertama. Oke, kalian akan mendapatkan poin satu. Dan setiap di akhir materi Miss Devi Miss Devi akan adakan kuis. Gitu ya. Jadi kalian bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dan mendapatkan privilege tersebut. Gitu ya. Sampai di sini oke? Okay. Kalau oke, okay, boleh kasih Miss Devi reaction apa saja. Oke. Okay. Thank you buat reaction Ya. Yeah. Oke, okay, sekarang Miss Devi akan masuk ke dalam materi pertama. Oke, okay, materi yang pertama ini, sebentar dulu ya. Materi yang pertama ini kalian bisa dapatkan di Kalian bisa dapatkan di model kalian. Kalian bisa coba cek model kalian saat ini, jadi boleh dibuka sekarang. Modelnya, kalian lihat model kalian. pilih matematika. Lalu pilih aljabar di yang terakhir ya. Lalu pilih aljabar. Lalu ada di situ pengenalan aljabar. Itu adalah materinya. Miss Devi sudah berikan di model kalian. Oke okay, ya. Sudah ya, Miss Devi akan bahas yang di model kalian. Jadi yang pertama Miss Devi mau bahas materi itu adalah pengenalan akan aljabar. Oke. Okay. Nah, di dalam aljabar yaitu adalah bentuk dari matematika kalian pasti akan menemukan yang namanya variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Jadi kalian akan menemukan di dalam aljabar itu ada empat ini. Variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Oke, nah misalnya bentuk aljabar itu dalam matematika itu seperti ini. Miss Devi punya tiga apel, dua jeruk dan satu hmm, manggis, tiga apel, dua jeruk dan satu manggis. Jika di dalam, dibawa ke dalam bentuk matematikanya, maka apel ini akan Miss Devi berikan simbol atau bentuk peubah matematikanya. Nah, apel itu Miss Devi berikan simbol A, jeruk itu misalnya B, manggis itu C. Miss, boleh nggak saya membuat A, J, dan M? Sah-sah saja, tapi biasanya di dalam struktur matematika dia harus berurutan. Jika kalian pakai A maka yang keduanya biasanya adalah B. Yang selanjutnya adalah C. Atau kalau saya pakai K boleh nggak Miss? Boleh. K abis itu di bawahnya berarti setelah K. L dan M. Kalau saya pakai X boleh Miss? Boleh. Ini X berarti di sini selanjutnya itu adalah Y dan di sini adalah Z. Gitu ya. Ini yang dinamakan dengan variabel. Nah, dia adalah peubah bentuk dari kata-kata di atas. Apel, A atau K atau X boleh salah satu. Jeruk bisa dilambangkan dengan B. Manggis dilambangkan dengan C. Ini yang namanya variabel. Artinya variabel itu adalah huruf pengganti. Ya, dia yang menggantikan struktur awalnya. Nah, biasanya huruf pengganti ini pasti bukan huruf kapital, melainkan huruf kecil. Jadi dia tidak boleh menggunakan huruf besar atau huruf kapital bukan berarti kalau a gini harus a kecilnya gini mis Nggak. ya tapi dia harus memakai bukan huruf kapital ini yang dinamakan dengan variabel ingat variabel itu adalah huruf sampai di sini adakah pertanyaan Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke lanjut. Kalau apel kita lambangkan dengan A, ini B, ini C. Lalu 3, 2, 1 itu namanya apa ya Miss? Ini namanya koefisien. Oh Miss Devi tulis di sini. Jadi koefisien itu. Itu kalau kalian uh, melihat dia adalah bagian dari aljabar ya yang merupakan bilangan yang memiliki pasangan atau memuat huruf huruf itu adalah variabel. Jadi dia adalah bilangan yang memiliki pasangan. Contoh berarti ini adalah 3a. Nah, 3 ini namanya koefisien dari a. 2 ini adalah koefisien dari c atau b jeruk gitu ya. Oke, kalau Miss Devi tanya koefisien dari manggis apa? Berarti hanya satu. Koefisien itu adalah bilangannya, ya. Dia memiliki pasangan yaitu huruf. Kalau e, kita biasanya adalah bukan biasa ya seharusnya pasangan itu adalah laki-laki dan perempuan. Kalau di dalam matematika angka dan huruf. Oke, lalu jika ada angka muncul sendiri ya, seperti ini, dia muncul sendiri gitu ya. Ini namanya konstanta. Atau angka simpelnya adalah single. Dia tidak memuat apapun. Nah, kalau kalian simpelnya, itu adalah angka yang, atau lebih sering dibilangnya, dia jomblo. Dia nggak punya pasangan, nggak kayak koefisien, gitu ya. Nah, konstanta itu hanya angka atau hanya bilangan itu saja. Dia tidak ada bersama-sama dengan huruf. Jadi misalnya tiba-tiba muncul angka 8. Nah, ini dia adalah konstanta. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia hanya punya angka saja. Oke? Itu konstanta. Ada yang mau bertanya untuk koefisien, konstanta dan variabel? Sebelum Miss Devi lanjutkan ke suku. Tidak ada? Oke, okay. suku. Suku itu adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda operasi. Bentuk aljabar Tanda apa saja, mau tambah, mau kurang, dan lain sebagainya, dia dipisahkan. Oke, sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, boleh kasih Miss Devi thumbs up. Oke, hanya lima orang saja. Lalu yang lainnya enam. Yang lainnya gimana? Tujuh. Yes, saya bagaimana, nak? Oke. Mark bagaimana? Mark? Mark paham atau tidak, nak? Paham. Paham. Oke, thank you buat reaction ya. Oke okay ya, Miss Devi lanjutkan. Ini tadi yang Miss Devi bahas ya, sebenarnya ini kan ada penjelasan variabel sudah, koefisien sudah, terus ada konstanta dan suku. Oke, okay? Miss Devi akan eh, sebentar, Miss Devi akan stop share dulu, Miss Devi kasih pelahan kosong dulu. Ah, Oke, okay. dipahami ya. variabel, koefisien konstanta dan suku, lanjut ya. Misalnya, Miss Devi punya 3x minus 2y ditambah 18, yang mana saja merupakan variabel. Adakah yang bisa menjawab? Silahkan, ya, saya uh, x dan y, x dan y. Silahkan tambahkan poin satu. Oke, anak, variable ingat itu adalah huruf, berarti cari mana saja huruf-hurufnya. Oh, x dan y, ya. Kalau huruf nggak ada yang minus, jadi nggak ada x. Min, eh, min x atau min y, tapi variabel hanya hurufnya saja. Oke, pertanyaan kedua: yang mana merupakan konstanta? Ada yang bisa menjawab? Silahkan, sion delapan belas. Betul sekali, delapan belas. Eh, sorry, sorry, sorry. Kalau sudah jawab, diturunkan tangannya ya. Pertanyaan kedua, eh sorry, ketiga. Koefisien dari Y adalah? Dua. Dari siapa yang menjawab? Yovani. Yovani. Berapa Yovani? Dua, Miss. Lagi sekali Miss Devi kasih kesempatan kepada Yovani, kurang tepat. Koefisien dari Y adalah? Minus 2 Miss. Good job. Minus 2, silahkan tambahkan poin 1. Untuk yang lainnya langsung raise hand ya, biar Miss Devi bisa uh, gini ya. Oke Yovani ya, nanti Yovani raise hand ya nak. Oke. Okay, Lanjut. Ada berapa suku yang ada berapa suku yang terdapat pada aljabar di atas? Silakan Fatli. Tiga. Berapa? Tiga. Tiga. Good job. ada tiga suku. Ya. Silakan yang sudah bisa menjawab langsung menambahkan poinnya, ya. Oke, Nah, pertanyaan selanjutnya. Miss Devi ubah soalnya. Oke ya. Miss Devi punya Ada Ada berapa suku? silakan Bianca Violet. Um, ada enam, Miss. Oke. Uh, Miss Devi coba mau ngasih tahu, uh, bagi yang misalnya suaranya koneksinya rusak, angkat tangan saja nanti tinggal jawabannya di chat tapi Miss Devi harap bisa berkoneksi dengan baik ya yang sinyalnya rusak eh, yang sinyalnya bermasalah bisa lift dulu nanti balik lagi dari Bianca tadi ada enam ya oke Bianca Miss Devi berikan satu kali kesempatan lagi untuk menjawab karena kurang tepat ada berapa suku pada aljabar yang Miss Devi tulis Kalau tidak bisa, Miss Devi lempar ke L. Bianca Violet. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Oke, silakan L menjawab. Uh, tujuh, Miss. Miss Devi, berikan kesempatan satu kali lagi. Kalau tidak, Miss Devi, lempar ke Yovani. Ada berapa suku yang ada di Aljabar yang Miss Devi baru tulis? Tiga, tiga suku, Miss. Berapa? Tiga suku. Tiga suku. Oke, Miss Devi, ada dengar, ada bisikan. <laughs> Oke, benar, ada tiga suku. Loh, kok bisa, Miss Devi? Perhatikan. Perhatikan ya. Nih. Ini suku X. Miss nama suku X. Nah, kalau kita biasanya ada suku Jawa, ada suku Dayak, ada suku Bali gitu ya. Nah, di matematika juga sama. Dia punya suku ternyata, ya. Miss tadi saya nggak bisa unmute. Oke, nanti kalau nggak bisa lanjut, uh, Bianca langsung tulis di chat ya, langsung chat Miss Devi, gitu ya. nggak apa-apa ya, anak ya. Nanti bisa cari poin lagi. Ada suku x. Nah, ini nama-nama sukunya tergantung apa yang paling belakangnya, gitu ya. Lalu di sini ada atau hurufnya. Di sini ada uh, suku y. Ini juga ada suku x. Ini namanya suku y. Ini suku yang single. Ya, Miss Devi beri nama dia suku yang jomblo ini ya, suku yang sendiri. Eh, sorry. Ini juga sama suku yang sendiri. Nah, ketika kita sudah kasih nama namanya, suku x e secara otomatis dia pasti sama. Dihitung atau didaftarkan satu kali, sama seperti himpunan kemarin. Begitu juga dengan suku Y. Nah, sama juga dengan suku yang single atau yang jomblo ini, suku yang sendiri, jadi dia jadi satu, gitu ya. Jadi, dia hanya memiliki tiga suku saja karena sukunya ada yang sama. Ternyata hanya orangnya atau dalam matematika hanya bilangannya saja yang berbeda. Miss Devi dari suku misalnya suku, ini misalnya ya dari suku Dayak. Eh ternyata si L juga dari suku Dayak. Tapi orangnya berbeda, nama sukunya sama. Gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Ada berapa suku? Silakan Yovani. Tiga suku, Miss. Oke, jawabannya adalah tiga suku. Sekarang Miss Devi tanya lagi. Ada yang bisa menjelaskan kenapa dia bisa tiga suku? Silahkan Yovani. Karena pangkatnya berbeda, Miss. Good job. Karena pangkatnya berbeda. Jadi Do Yovani dapat dua poin dari Miss Devi ya. Pertanyaan ada berapa suku dan yang barusan itu adalah uh, kenapa dia ada tiga suku gitu ya. Oke, okay. Miss, kenapa ada tiga suku? Padahal dia sama-sama dari suku M. Nah, ini kalau dikembalikan ke diri kita, dia bicara tentang kasta. Kalau di Bali, dia terkenal dengan kasta. Mungkin kalau di Jogja, dia ada yang namanya keraton, atau yang kita sering uh, dengar dengan orang berdarah biru. Jadi, bukan berarti kita beset tangannya terus, nanti keluar darah warnanya biru, ndak gitu ya. Itu hanya istilah. Nah, maksudnya apa, Miss? Misalnya, Miss Devi ambil contoh di Bali, dia memang suku Bali. Tapi di Bali ada yang namanya kasta. Ya, ada yang tidak tahu apa itu kasta? Tahu ya semua ya. Mungkin kalau ada teman-teman kalian yang namanya misalnya anak agung atau cok istri atau cok horde. atau yang namanya nyoman, yang namanya katut. Nah, itu ternyata beda-beda gitu ya. Nah, dia ada yang paling tertinggi dan ada yang biasa-biasa saja. Nah di matematika sama, dia memang dalam satu suku tapi sukunya ada tingkatan-tingkatannya, ya. Jadi suku yang paling tinggi sampai suku yang biasa saja atau kalau di malam matematika dia yang tertinggi sampai yang paling terendah. Dia memang suku m tapi dia berpangkat. Mis, katanya Tuhan itu tidak memandang derajat orang. Nah, kalau di matematika kita tidak memakai itu ya. Kalau di matematika pangkat itu menentukan derajat dari suku tersebut gitu ya. Jadi dia pangkat 2 berbeda dengan pangkat 3, berbeda dengan yang tidak punya pangkat sama sekali. Maka dari itu sukunya tetap berbeda karena dia berasal dari pangkat yang berbeda. Lagi satu, misalnya 3 M pangkat 2 ditambah 7 M pangkat 2 ditambah 3 N pangkat 2 ditambah 3 ada berapa suku dalam aljabar berikut? Silakan, ya, yes, saya uh, tiga. ada tiga suku yang berbeda. Kecap, oke, okay. sekarang pertanyaan Miss Devi: siapa yang dapat menyebutkan apa saja variabelnya? Natania Angelika, m pangkat dua, M pangkat dua dan m. Oke, okay, good job, m pangkat 2, n pangkat 2, dan m. Ya, siapa yang merasa menjawab langsung ditambahkan poin satu. Jadi kalian cepat-cepatan untuk uh, menjawab dan kalau tidak benar, Miss Devi akan lempar. Eh, sorry, Miss Devi akan berikan kesempatan sekali lagi. Kalau tidak, Miss Devi akan lempar. Jadi kalau Temannya menjawab, "Pertahankan dulu law e, ininya, apa namanya? raise hand-nya ya. Karena Reseni Miss Devi lihat siapa yang pertama, nanti Miss Devi akan lempar yang kedua. Yang kedua nggak bisa, Miss Devi lempar yang ketiga." Gitu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ya? Sudah jelas ya? Oke, Miss Devi akan lanjutkan. Nah, ini yang tadi ya. Ini yang tadi jadi konstanta, sudah suku juga sudah ya. Yang tadi kan sudah ya, yang aljabar tentang variabel dan koefisien. Ini Miss Devi langsung jelaskan jadi satu, tapi untuk suku perhatikan, keluh dari Miss Devi, pelajari nama-nama lain dari suku ya. Nah, perhatikan suku. Tadi ada satu suku, ada dua suku, ada tiga suku, ada empat suku, dan banyak lagi suku yang cuma punya satu suku saja dinamakan monomial. Monomial itu artinya satu suku saja. Jika dua suku namanya binomial, itu dua suku. Jika tiga, berarti trinomial itu tiga suku. Nah, kalau dia banyak lebih dari tiga, namanya polinomial. Itu lebih dari tiga, atau banyak ya? Oke. Sampai di sini, Miss Devi permuda ya, monomial berarti sukunya hanya ada satu. Binomial sukunya hanya ada dua. Ada tiga namanya trinomial. Ada banyak namanya polinomial. Kalau namanya poliklinik berarti banyak klinik, tidak hanya satu. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya, tidak ada. Nih contohnya yang satu suku atau suku satu, misalkan dia hanya x saja. Yang dua suku itu misalkan x ditambah y. Tiga suku berarti x ditambah, sorry, x ditambah y ditambah z. Banyak berarti dia lebih dari tiga. Dua x ditambah empat y dikurang 5z ditambah 8. Gitu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak, Miss Devi lanjutkan ya. Oke, ini penjelasannya sama dengan yang tadi. Suku sejenis dan suku tidak sejenis ya. Suku sejenis, ini Miss Devi tadi sudah jelaskan. Suku tidak sejenis. Kalian nggak perlu mengerjakan latihan satu, ya. Oke. Okay. Suku sejenis itu ketika pangkat dan variabelnya atau hurufnya itu sama. Lalu suku tidak sejenis berarti dia otomatis pangkat dan variabelnya tidak sama kebalikan dari suku sejenis. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Oke, Miss Devi akan informasikan kepada kalian yang sudah memiliki hari ini poin lebih dari satu. Silakan diam dulu, ya. Tenang, tenang dulu, ya. Miss Devi kasih kesempatan buat teman yang lain, ya. Perhatikan, Lihat latihan satu nomor tiga. Mis, berarti monomial dan suku sejenis sama ya mis? Monomial itu hanya satu suku. Suku sejenis itu berarti ada yang dibandingkan. Ya, contoh suku sejenis tuh. Nih. 3A 7 min 7A 20A. Dia sama. A-nya tidak punya pangkat. Variabelnya sama-sama A. Dia ada yang dibandingkan suku sejenis. Berarti, kalau uh, Miss Devi mungkin bilang, kalau laki-laki dengan laki-laki, berarti dia sejenis. Tapi, kalau laki-laki dan wanita, dia tidak sejenis. Berbeda, ya. Jadi, kalau dalam ini variabelnya beda, pangkatnya juga berbeda. Begitu, ya. Oke, perhatikan nomor tiga, ya. Tentukan koefisien pada bentuk aljabar yang A. Ada yang bisa menjawab? Yang A. 5Y plus 3X tentukan koefisien X pada bentuk aljabar yang A. Halo, Tidak ada yang mau menjawab? L tadi dapat berapa poin? Belum. Hah? Tadi Miss Devi lempar ke bukannya Miss Devi. Tadi L dapat satu poin ya dari yang menjawab. Oh. Oke, satu atau dua. Kalau satu masih boleh menjawab L. Satu. Satu. Oke, silakan jawab nomor tiga yang A. Ah. Uh, yang A koefisiennya itu 5 dan 3, Miss. Koef, Miss Devi kasih kesempatan sekali lagi. Koefisien X, berarti temannya si X. 5 y plus x l ya, koefisien miss. x berarti temannya si x misalnya kasih kesempatan sekali lagi nah, kalau tidak, Miss Devi lempar ke Bianca Violet. Lima, uh, tiga. tiga, tiga. Good job. Oke, okay. oke. Okay, sekarang yang A. Ada yang mau menjawab? Oke, okay, Bianca Violet. Mm, yang B, Miss. Ya. Yeah. Uh, yang B, koefisiennya enam, Miss. Enam. Good job. Oke. Okay. Sekarang lihat yang nomor satu. Ya, yang nomor satu, yang B. Oke, okay. tulis mana yang termasuk variabel koefisien dan konstanta. Oke, okay, Miss Devi turunkan lowernya karena masih ada yang tadi. Silahkan dimulai dari sekarang. Ya, yes, saya tadi berapa dapat poin, nak? dua, Miss. Oke, okay, Miss Devi skip dulu ya. Angel berapa dapat poin? Satu. Satu. Oke, silakan menjawab. Um, tadi ini ya uh, variabelnya ya. Variabel, koefisien, konstanta. Oh. Oke. Okay. Um, variabelnya itu y. Oke, okay, good job. Koefisiennya tiga, konstantanya tujuh. Koefisien dari? Koefisien dari y. Oke, okay, good job. Tambah satu poin ya nak. Oke, lagi satu saja untuk nomor satu, ya. Silahkan kalian sebutkan. Miss turunkan dulu ya. Uh, yang A, Bianca Violet dapat berapa poin dari Miss Devina? Um, satu, Miss. Baru satu? Ya. Oke, silahkan menjawab. Uh, Variabel dari 5 adalah X, variabel dari 3 adalah Y, koefisiennya X adalah 5, koefisiennya 3 adalah koefisiennya Y adalah 3, konstantanya 8. Eh, good job, satu poin dari Miss Devi. Oke. Okay. Uh, sekarang nomor 2. Ya. Tentukan jumlah suku. Nah, ini sama yang seperti yang tadi. Silahkan untuk yang A. Ada yang mau menjawab? Kathleen, silakan. Uh, tiga, Miss. Sorry, empat, Miss. Berapa? Empat, Miss. Oke, okay, good job. Thank you, Kathleen. Miss David, oke. Okay. Yang E, silakan. Fatly. Fatli dapat berapa poin tadi dari Miss Devina? Satu, Miss. Satu, silakan Fatli. Empat, Miss. Sekali lagi, Miss Devi kasih kesempatan. Ada berapa? Jangan diturunkan yang lain ya. Sekali lagi ya. Lima. Empat. fatli, Tiga. Ayo. Dua. Dua satu. Mesti lempar ke Leika. Uh, ada tiga, Miss. Good job. Ada tiga. Ingat, ini angka. ya. Dia satu suku. Oke okay, ya. Oke, okay, sekali lagi. Gampang ini ya. Mesti turunkan dulu. Siap-siap dengan raise hand-nya. Ya. C. Give out Aaron, silahkan dua, Miss. Dua, good job. Silahkan disimpan poinnya. Oke? Okay? Oke. Okay. Yang lainnya bisa nanti kita bertemu hari Rabu. Mungkin kalian uh, tidak mendapatkan hari ini. Hari ini it's okay, nggak apa-apa, ya. Tapi nanti pada saat Miss Devi kasih link untuk kuis, kalian bisa join kerjakan benar-benar siapa tahu yang nggak dapat poin bisa dapat poin tertinggi dan akhirnya mendapatkan privilege ya so pahami baik-baik mungkin hanya kata-katanya nanti yang Miss Devi akan rubah menjadi kata-kata yang formal apa itu variabel apa itu koefisien apa itu konstanta apa itu suku dan Miss Devi akan cari yang mana namanya variabel yang mana namanya konstanta yang mana namanya efisien, yang mana namanya suku, eh sorry yang eh, berapa ada jumlah suku oke, okay. pastikan dirimu belajar dengan sungguh-sungguh Ya, ada 10 soal di kuis pertama dan 10 soal di kuis kedua, oke okay, ya silahkan yang mendapatkan poin hari ini langsung chat ke Miss Devi, berapa mendapatkan poin hari ini um. Chat WA atau chat di Zoom? Chat di Zoom, jangan di WA. Chat di Zoom ya anak-anakku. Oke, hmm, sebenarnya masih ada waktu ya. Adakah yang mau bertanya? Oke. Jika tidak Miss Devi akan akhiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya anak-anak ya. Bapak di dalam kerajaan surga, Bapak yang kami sembah di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat siang hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran matematika dan beberapa pelajaran sebelumnya. Kiranya apa yang diajarkan oleh guru kami ya Bapak, kami dapat memahaminya dengan baik. Sekarang kami akan Beristirahat sejenak Tuhan lalu melanjutkan pembelajaran dengan guru-guru kami. Kiranya Tuhan tetap memberikan kepada kami semangat dan kesehatan yang baik. Berkati setiap perangkat yang kami gunakan, handphone maupun komputer maupun laptop, serta jaringan internet kami agar semuanya dapat berjalan dengan lancar ya Bapak. Berikan juga kami kecerdasan, kepintaran, pemahaman yang baik, akal budi, hikmat yang hanya dari padamu. Sehingga ketika kami diajarkan oleh guru kami, kami dapat memahaminya dengan baik. Berikan juga guru kami kesabaran dalam mengajar dan mendidik kami, ya Bapak. Ampuni segala dosa dan salah kami. Kami serahkan doa ini, ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, semangat buat belajar hari ini, tinggal lagi satu mata pelajaran, ya. Tuhan Yesus memberkati, dan ingat tugasnya: jangan lupa dikumpulkan. God bless you and bye-bye. Baik, masih seputar tentang taat. Yang bisa lihat materi di slide, bantu Mister dengan cara memberi jempol. Silakan kasih jempol ke Mister. Oke, okay, thank you. Berarti bisa lihat ya. Ya, Mister copot headset karena panas di telinga. Mister tidak pakai headset, tapi Mister akan berbicara dengan Tegas, oke, okay, baik. Kita sudah belajar tentang cara pandang. Cara pandang tentang hal ini yaitu ketaatan. Bicara ketaatan, kita sudah singgung mengenai ketaatan Tuhan Yesus yang jadi model, jadi teladan dalam hidup kita. Ada beberapa pertanyaan, pernah saya tanyakan kepada kalian, dan kalian menjawab, "Mengapa Tuhan Yesus harus taat?" Jawaban yang paling bagus adalah karena Dia menggenapi firman, karena Dia mau menyelesaikan misi, mencapai visi, yaitu menyelamatkan manusia berdosa. Makanya, Dia taat, Dia fokus dengan... Visi itu, Mister tanyakan juga kepada kalian, mengapa kamu harus taat? Banyak pertanyaan, banyak jawaban dari kalian. Namun ada satu jawaban yang Mister garis bawahi sebagai jawaban yang paling baik, yaitu karena kita mengasihi Allah, karena kita mengasihi sesama. Itu sebabnya kita taat. Kenapa kasih ini adalah dasar? Karena kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama, itu bahaya. Kalaupun kamu taat, itu bukan karena kamu taat karena kasih, tapi karena kamu mungkin takut. Kalau aku nggak taat sama orang tua, nanti dipukul. Kalau aku nggak taat sama guru nanti dikurangi nilai. Tinggal kelas dan sebagainya. Tapi sebenarnya kan ini salah. Ini masalah. Kamu taat bukan karena kamu mengasihi. Sehingga kamu melakukan ketaatan itu bukan karena ketulusan. Bukan dengan kecintaan. Tapi karena terpaksa. Nah kayak gini percuma. Makanya ada anak yang disuruh mamanya Ya, mister sering temukan laporan, dapat laporan juga. Banyak anak yang disuruh mamanya itu bersungut-sungut. Dia lakukan tapi bersungut-sungut. Ayo coba, siapa di antara kalian yang begitu? Coba ingat-ingat, siapa yang terakhir kali disuruh mama, dia lakukan tapi dia cemberut. Bersungut-sungut, ngomel, tapi dilakukan. Kenapa dia lakukan? Karena kalau nggak dilakukan mungkin lebih parah. Bisa dipukul, bisa nggak dikasih jajan, bisa dikatakan anak durhaka. Jadi banyak hal membuat dia, ya udah deh aku lakukan. Tetapi sebenarnya hatinya nggak puas, nggak ikhlas, nggak tulus. Kenapa bisa begitu? Ya itu tadi. Karena tidak dilandasi dengan kasih kepada Allah dan sesama oleh sebab itu belajar untuk mengasihi Allah supaya kamu ibadah dengan sungguh-sungguh baca Alkitab nggak dipaksa berdoa nggak dipaksa karena kamu mengasihi Allah kalau kamu nggak mengasihi Allah mamamu pasti akan capek memberitahu ayo nak doa ayo nak baca Alkitab ayo nak ibadah capek dia karena memang nggak ada di hatimu tapi kalau kamu mengasihi Allah pasti kamu akan mau dengan sendirinya beribadah Begitu juga kalau kamu mengasihi orang tuamu. Pasti kamu akan dengarkan kata-katanya. Kamu akan lakukan perintahnya. Karena kamu mengasihi dia walaupun sakit. Kalau mulai ada indikasi kamu melawan orang tua. Tidak dengarkan kata-katanya. Itu indikasi kamu nggak mengasihinya. Serius. Mister ngomong tegas di kelas sebelah. Anak yang tak mengasihi orang tuanya, anak yang tak mendengarkan perintah atau kata-kata orang tuanya, adalah anak yang tak tahu diri. Serius, anak yang tak tahu diri, anak kurang ajar. Ini bahasa mister, mungkin agak sedikit kasar ya, tapi kurang ajar itu sebenarnya artinya kurang diajar atau kurang dapat pelajaran. Kurang ajar berarti kurang pengajaran sehingga sikapnya berontak, sehingga sikapnya melawan orang tua. Coba orang tuamu ngomong A, kamu lawan. Orang tuamu bilang B, kamu lawan. Itu anak model apa? Sebenarnya akarnya cuma satu, kamu nggak mengasihi orang tuamu. Kamu nggak tahu diri. Coba kamu renungkan ya. Ini pengalaman Mister juga. Karena Mister juga jadi anak dulu nggak baik-baik amat, tapi Mister sudah menyesal karena kenapa? Sekarang baru Mister merasakan dan menyesal karena orang tua sudah tiada. Orang tua Mister sudah dipanggil Tuhan, dua-duanya nak. Papa sudah enam tahun yang lalu, mama setahun yang lalu. Mister sudah enggak punya orang tua, Mister anak yatim, piatu. Mister sekarang sudah bekerja, punya uang. Ya enggak banyak, tetapi kalau untuk menafkahi orang tua bisalah dalam arti menanggung jawab di masa tuanya bisa. Tapi Mister nggak bisa lakukan lagi karena dia sudah tidak ada. Bahkan suatu ketika pernah ada momen Mister tertidur lalu bermimpi ketemu beliau. Mister menangis, Mister buka mata, Mister lihat wah ternyata mamanya Mister sudah dipanggil Tuhan. Mister kangen, Mister pingin peluk dia, pingin cium dia, sebagai bukti aku mengasihi orang tuaku tapi nggak bisa lagi dia sudah nggak ada yang ada Mister cium bantal guling sambil berkata I love you mom I love you dad itu Mister lakukan tapi kalian yang orang tuanya masih ada pengasuhnya masih ada Tunjukkan kasih, hormati mereka dengan melakukan perintahnya. Mister, percaya tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya. Kalaupun ada itu orang tua sakit, enggak ada di kelas ini ya. Semua orang tuamu pasti ingin anaknya sukses, hebat, jadi anak yang baik, tidak terpengaruh dengan anak nakal. Itu harapannya. Kalau ada orang tua yang bilang, "Nak, kamu jangan berteman dengan si A, si B, si C." Sebenarnya pertimbangannya simple. Orang tuamu punya punya pirasat yang buruk. jika kamu berteman dengan anak itu, kalau bicara berteman, memang kita berteman sama semuanya, tetapi tidak akrab kepada semuanya. Akrab sama teman itu beda. Kalau akrab berarti kemana-mana, bareng. Nah, kalau kemana-mana bareng, biasanya, biasanya sikap itu bisa tertransfer kehidupan budaya, itu tertransfer. Dia nakal, kamu jadi nakal. Ya kalau berteman sama anak yang baik, kalau anak nakal, kamu jadi nakal. Kan kasihan orang tuamu. Kasihilah mereka. Jangan buat dia menangis. Jangan buat orang tuamu menangis. Coba bayangkan, bayangkan. Ini mister ingin buka pikiranmu. Mister nggak tahu persis apa yang terjadi di keluargamu ya. Hanya kamu dan orang tuamu yang tahu. Apakah kamu jadi anak yang suka melawan, berontak. Mister nggak tahu. Kalaupun ada bertobat kamu. Coba bayangkan. Waktu kamu lahir sudah dirawat. Dikasih baju, dikasih makan, disusui, dibesarkan. Eh tiba-tiba udah gede melawan. Apa nggak jengkel itu? Kalau tahu dari kecil nggak usah dirawat. Gitu. Ini sudah dibesarkan tiba-tiba melawan. Itu sakit minta ampun pasti. Sekarang bisa mister berpikir seperti itu karena mister sudah jadi orang tua. Baru Mister paham, oh ini ya dialami oleh orang tuaku dulu. Ini penting kalian renungkan. Inilah kesempatan buat kamu menunjukkan kasih kepada orang tua. Minimal dengan cara kamu menaati kata-kata dan perintahnya. Hormat semua orang tua. Mister tidak dititip pesan oleh orang tua siapapun titik pesannya Mister tolong ajarkan tentang ini enggak ini ada di hati Mister tidak ada satu orang tua pun titik pesan supaya mengajarkan tentang ini enggak tapi ini di hati Mister jangan sampai ada generasi apalagi siswa Tunas Daud tak menghormati orang tuanya itu namanya tidak taat terhadap orang tua itu anak nggak tahu diri sudah dirawat sampai besar di sekolah kan oleh orang tua memang itu tanggung jawab orang tuamu tetapi bukan berarti kamu berhak untuk meremehkan dan menyakitinya kamu harus hormat kepadanya buat dia bangga kamu jadi orang sukses kan kamu juga sekolah tinggi tinggi wah, kamu juga kan disuruh sekolah nak sekolah serius sekolah serius Nak belajar serius, belajar serius. Apa kata orang tua untuk kebaikanmu? Nak jangan berteman sama ini, gak usah berteman. Akrab maksudnya. Itu penting. Ada itu dulu, Mister tahu persis seumur kalian. Ini mohon maaf ya, Mister agak sedikit vulgar. Jadi anak ini sering sekali bertemu dengan teman-teman sekolahnya yang yang sekelas seperti itu tetapi ada cowoknya. Jadi mereka sering kumpul-kumpul bareng begitu. Tapi ada cowok cewek bergabung di tempat itu. Entah kenapa mister kurang tahu persis ceritanya. Tiba-tiba teman cewek ini hamil loh. Itu gimana ceritanya kok bisa hamil. Dan orang tuanya sudah tegur anaknya supaya hati-hati bergaul. Jangan berteman sama yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Dari kasih tahu. Gak dengar dia tetap dia pergi dari rumah, dia ketemu temannya. Dia pikir ketemu teman adalah segala-galanya. Ketemu teman gak segala-galanya. Percaya kalian, nanti kalau kalian tidak jadi apa, tidak jadi apa-apa. Kalian jadi orang melarat, tidak punya pekerjaan, jadi orang miskin. Temanmu itu gak akan ketemu sama kamu, percaya. Misal sudah ngalami. Temanmu gak akan menemuimu, dia bilang, eh kamu enggak jadi apa-apa ya. Kamu miskin ya. Sini, sini, sini. Ini pekerjaan untukmu. Enggak ada gitu. Yang jelas dia ketawa. Hahaha. Ha, ha, ha. Kenapa you enggak berusaha? Kenapa kamu enggak bekerja keras? Enggak jadi apa-apa? Pasti begitu. Bisa sudah ngalami. Kebanyakan orang itu kalau kalau dekat sama kita pada saat itu sukses. Punya uang. Punya fasilitas. Datanglah dia dekat-dekat. Kalau kita nggak ada uang, oh goodbye Ronald jauh. Di telepon pun pura-pura nggak -pura ngangkat, di WA pura-pura nggak -pura baca, dipinjamin uang pura-pura nggak -pura ada. Itu kalau orang lain jadi nggak usah terlalu sok berkorban sama temen. Bukan berarti mister Anti bersahabat, Mister Sarankan kamu bersahabat, tapi dia lihat siapa temannya bertemanlah sama anak yang baik, bertemanlah sama anak yang pintar, supaya kamu tertransfer kepintaran dan kebaikannya. Jangan kalau kamu sudah tahu anak itu nakal, merokok, miras, kamu dekatin, akrab lagi sama dia, udahlah kamu ikut sama dia, walaupun orang tua bilang jangan berteman sama dia, kamu nggak mau. Nanti kalau udah rusak baru, mama, papa, nyesal. Dia tangkap polisi nanti baru nyesal itu. Ini Mister serius. Jadi kasih itu penting dalam hal ketaatan. Kasih kepada negara juga. Ya, Mister beralih sekarang. Mister tidak lagi singgung mengenai keluarga dan orang tua. Mister berharap kamu menjadi anak yang berbakti sudah. Ya, bukan berarti karena Mister Guru Mister ngajarkan ini supaya kamu gimana gitu nggak? Ini di hati Mister. Karena menghormati orang tua itu adalah uh, hal yang utama. Karena sudah Mister rasakan. Kalau kita mau balas orang tua, nggak ada lagi dia sedih rasanya. Jadi kalian orang tua masih ada, balaslah kebaikannya, sekalipun kamu nggak bisa balas sebenarnya. Mau kamu balas dengan uang ememan juga sebenarnya tidak terbalaskan apa yang sudah dilakukan mamamu melahirkanmu nyawanya dikorbankannya untuk melahirkanmu sebenarnya nggak bisa balas mau kasih rumah kasih mobil nggak bisa balas sebenarnya tapi walaupun demikian hormatilah dia sayangilah dia sama dengan Tuhan Yesus dia menyelamatkan kita sebenarnya kita nggak bisa balas dengan apapun karena keselamatan di salib tapi kita tetap harus menyembah dia. Itu cukup buat buat Tuhan. Kita menyembah, kita kita melayani dia sudah. Tuhan nggak minta banyak. Tuhan nggak minta banyak. Tapi itu pun kadang susah kita lakukan kan? Seperti itu. Nah, kasih kepada pemerintah apa? Ayo, gimana? Supaya kamu taat terhadap pemerintah, bagaimana caranya? Kamu harus mengasihi dia. Minimal kamu sayang sama bangsa ini, mengasihi bangsa ini, peduli dengan bangsa ini. Mister itu bangga menjadi warga Indonesia. Dari mana buktinya? Mister bayar pajak. Kendaraan mister semua bayar pajak itu. Mendekati bulan 2 mister bayar pajak, kendaraan motor, mobil mister bayar pajak semua. Bisa nggak peduli uangnya dikemanain. Yang penting saya mengasihi bangsa ini supaya bangsa ini maju, bayar pajak. Nah kalau kamu nggak mengasihi bangsa ini, kamu nggak nggak peduli lah mau jadi apa. Berpikir yang positif untuk bangsa. Minimal kamu berpikir, oh aku nanti jadi pemimpin masa depan. Seperti itu. Jadi dan yang lain, pokoknya dasarnya adalah kah? kasih sehingga kamu bisa taat kepada banyak aspek baik itu Tuhan, orang tua, negara dan guru sekolah itu juga. Ini juga banyak orang salah paham. Mister bukan berarti ingin supaya kamu gimana gitu. Mister sampaikan kebenaran. Guru juga adalah orang tuamu yang kedua. Sekolah rumahmu yang kedua hanya saja kita pandemi nggak bisa ketemu. Kalau guru pun kamu salah pahami itu juga bahaya. Makanya guru sama orang tua juga harus kerjasama. Harus dihormati juga guru walaupun bukan orang tua kandungmu. Kalau orang tua kandungmu kamu hormati, guru enggak, enggak kamu hormati itu namanya timpang. You munafik namanya. Dua-duanya harus dihormati. Biasanya, berdasarkan pelajaran Mister, kalau ada anak yang tidak hormat sama gurunya, kemungkinan di rumah juga dia begitu. Dia tidak hormati orang tuanya seperti itu. Jadi, kalau kamu mengasihi guru, mengasihi sekolah, kamu akan taat aturan. Kalau tidak, kamu akan terpaksa bersungut-sungut marah. Itu akan terjadi kalau tidak mengasihi. Jadi, kasih itu adalah dasar utama, ya, paling penting yang harus kalian miliki. Nah, ini berikutnya, Mister, sudah selesai untuk ceramah hari ini, ya. Mister, kasih penugasan praktis ini akan kita diskusikan secara praktis. Mister, akan kasih waktu durasi maksimal sekitar lima uh, menit, ya, lima menit dari sekarang. Untuk menjawab kedua pertanyaan ini nanti buat diorek-orek kamu jawab gunakan cara berpikirmu yang paling baik. Mengapa ada orang yang sulit sekali melakukan ketaatan dan bagaimana meningkatkan ketaatan? Satu sisi Tuhan suruh kita taat, tetapi ada orang yang sulit melakukan ketaatan dan bagaimana kira-kira meningkatkan ketaatan supaya orang yang sulit ini bisa menjadi taat. Coba pikirkan dulu. Setiap anak Mister percaya jawabannya beda. Nanti kita akan diskusikan 5 menit Mister kembali. Ya, yang paham maksud Mister silahkan kasih jempol. Yang paham maksud Mister kasih jempol. Ini diskusi praktis Mister harap membuka pikiranmu. Oke, ya baik sudah mewakili jempol yang Mister lihat. Silahkan dijawab, ditulis ya biar nggak lupa nanti kita akan diskusi. Satu dan dua. Mister akan kembali lima menit dari sekarang.